Tes 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 WhatsApp. Selamat datang, selamat datang. Kita kayaknya akan mulai Tarkov sendiri dulu, guys. Kalau temen gue belum pada ada kabar, absen dulu. Di TikTok ada Bang A, WhatsApp, WhatsApp. Di YouTube ada Bang Pertama, ada Bang Aiza. Selamat datang, everybody. Jam sini kita nyanyi aja, guys. Malam guys, malam guys, malam guys. Tengah malam ya, tengah malam guys, tengah malam guys. Gimana kabarnya teman-temanku? Ada hal-hal baru apa guys hari ini guys? Ngerjain event kayaknya enggak sih, karena eventnya lumayan ini ya, musuhnya tuh lumayan lumayan pada diem, jadi mendingan gue nyari musuhnya sih. Mending atau ngelut-ngelut biasa, karena kalau mau kita mau ngelut si follower-followernya, kita harus ngekill follower-follower dan banyak banget follower ya. Jadi either kita ngekill PMC lain atau ngelut biasa sih. Lagu hari ini lagu apa guys ya? Ini lagu apa guys? Tong nong 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 neng nong nong neng. Jam segini guys, berarti kemungkinan bisa kita sampai jam 3:30 kali ya. Gue butuh apa ya guys ya? Mau nabung sih gue kayak beli apa ya? Yang mantap untuk streaming ini. Okay. This time I want you, 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 you. Oh, not bad. Hey, fun di sana deh. Enggak terlalu kiri sih. Nah. Terang banget ya, layarnya ya. Tuh mainnya. Soalnya game jangan lupa benar. Thank you Bang Aryo. Thank you, thank you. Lupa gua. Lagi mulai, baru mulai dong. Gak satu lubang abis olahraga, udah. Aku tadi sejam sebelasan, gua udah makan. You. Tadi gua niatnya mau gak streaming sih, tapi kayak streaming aja. Mau main game gua, lagi mau main game. Kayaknya gara-gara tadi siang udah ini ya, udah streaming ya. Tumben tuh. Yang ngechat dikit banget, tumben. Apa emang gara-gara gue cupu kali ya jadi gak ada yang nonton ya? Buat lan bang, baru mulai. This time I want you. Nama game Tarkov Bang Taka. I change your mind.
Nah, begini namanya Tarkov, Escape from Tarkov. Change your mind. Selamat malam Bang Ha. Lebih dulu kan mantok jam 3:30, yoi. Armor gak sini? Cari musuh dulu, kalau pakai karakter ini gue gak jadi musuh, bukan ntar ya pas pakai PM sih jadi musuh. Sampai sahur yuk. Berarti di poso nggak tahu. Keisha belum ada kabar, tapi bilangnya katanya malaman nyusul. Udah dia ngomong itu dong. Pokoknya duit pengen keyboard sih guys, ganti keyboard guys. Bagus banget soalnya yang ini yang 8-bit do itu. Jam-jam 2. Jam 2 atau 3 maksudnya. Ini sampai jam 3:30 bahkan bang gua. Dari Noir. Ah, kenapa dari Noir? Kenapa dari Noir tuh? Enggak 8-bit do namanya, 8-bit do. Waktu gua liat di apa namanya? Si Emma streaming. Terus dia ini ada yang apa? Ada yang rekomend gua. Anjir ini bagus banget bentukannya. Siapa tahu kan ah, kalau dari Noir mah mbak-mbaknya enggak bisa mbak-mbaknya. Iya. Yeah. Dari Jawa baru masih pertama. Kalau sambil dengar musik, kan pakai scarf kita. Kalau pakai scarf aman kok. Gak apa. Mati juga nggak rugi gue. Hello? Hello? Gak ada suara, Ci. Tapi ada suara. Rekam dikit juga, iyalah. Ada player sih, ini yakin gue. Budah. Atut. Lanjut. I wanna dash. Thank you.
One death, someone of death. Daripada bobo kali jam segini guys ya. Makanya jam, makanya nonton segitu dong. Daripada bobo, gak apa-apa. Kalau ada yang belum bobo bisa tonton, yang udah bobo juga bisa nonton juga, di mimpi tapi. Dia bilang di mata, kan baru gue bilang. Masih boleh, boleh. Enix. Ayo kita mulai. Bobo di ojek, waduh. Meda. I just want to continue my face. Das, I wanna das. I wanna das. I wanna das. Nyeh. Udah gak worth it sih ambil. Tasnya kali ya, tasnya. Ambil ini. Ini, aduh. Hola, ditangkap kalau nge-scope or nge-looting bisa kan? Bisa bang. Sangat bisa. Marah kan? Coba-coba 74, what the hell? Kaget gua. 14 nih, tiba 74 loh. Gile kalian guys, gigi kalian. Halo guys, selamat datang. 800 kayak apa? Gamenya itu nggak 800. Gamenya 1 juta. Wah, itu. Lagi nggak mayat dah. Malam. Udah main dari kapan? 2021? Termasuk baru. Masa main nemu grip mirip MMA, CDA, B, grip. Grip? Oh, Rimerick. $35? Enggak, kan sekarang 50. $35 tuh arena, jangan beli yang arena cuy. Arena sama Tarkov beda, dua hal yang berbeda tuh. Belinya yang Tarkov, jangan yang arena. $35 tuh arena, itu beda game. Itu PvP. PvP-nya Tarkov lah, kalau lo mau game yang PvP doang itu. Tapi kalau lo mau coba Tarkov, ya belinya yang Tarkov, jangan yang arena. Gita. Enak banget anak Cleveland langsung looting mat, karena dengan mudahnya, yoi. Tapi ini mah di webnya, tapi kan di situ ada pilihan, mau arena atau mau Tarkov, ada dua kok. Bang Ibal, thank you, koinnya. Wa-au, Victoria, a-au. Bang Higar, thank you. Ada nggak pakai PC? Gua jadi nggak muncul. Ada kok seharusnya. Wow, Victoria. Wow. Thank you, Bang Higar. Seharusnya sih ada ya. Seharusnya. Saya pi. Coba gue cek di Google deh. Gue cek di HP gue. Ditangkap pada top gue bang? Nggak ada. Ditangkap nggak ada rank. Halo, bang jawab. Nih, lu pilihnya yang atas aja. Mana sih? Nih, pilih yang atas itu.
Kan ini atau ini, pilih yang ini aja. Tuh. $50 ya kan? Gak apa-apa enggak? Belum, belum. Nyari Reshala kali ya, nyari Reshala. 22, 50, 50. Pembeda Tarkov sama Santa Risa sama Lesbian apa? Storage, storage. Storage permanen ya. Berapa double tertinggi yang perlu dapat selama ini? Ini, 45 juta paling banyak. Harganya 45 sih seharusnya ya. Saya tuh bisa kena berapa rubel, tergantung karena kan kalau ngomongin armor gitu-gitu kan gue kadang udah ada armor ya, nggak beli-beli lagi, jadi nggak bisa dihitung sih, susah dihitungnya. Helm Betakaf ada custom kaca itu nggak ada, tapi gue jarang pakai yang itu. Obscore, obscore ya, obscore kalau nggak salah. Ini pionir kayak menarik deh, game pionir guys. Terlihat menarik pionir. Tashi pum pum. Pa 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 pa. Pionir harga gue nggak tahu. Kayak belum, gue belum sign sih. Emang apa saatnya kita ini coy? Woods ya. Pernah ketemu cheater? Pernah, pernah. Pernah, gue pernah. Yang cheater pernah, kalau yang sak-sak sus sering, tapi kan sus kan belum tentu artinya cheater ya. Wah, terus ya, live terakhir tadi buka puasa, yes. Benar sekali. Boys. Noise. Malah guys, malam dong. Noise ya. Gak ada. Pemberi, thank you ya. Tau ini. Gue belum nyeting ini lagi. Biarkan. Betul ya guys, tadi gue udah ini coy. Gue tadi siang tuh sempat mau buat kan kalau lu pada lihat kan itu gue muncul itu ya. Yang tulisan request itu kan kadang muncul kadang enggak. Nah, gue tadi mau buat QR gue gitu, tapi ternyata gue baru lihat QR gue warnanya hitam coy. Nggak bisa kalau gue gituin. Ntar malah hitam di itunya malah itu. Kalau mau ganti warna kurang. Gue udah bet buat beli Tarkov 50, mending komplain buat yang salah lebih. Kan lu bisa upgrade bang, kalau misalkan lu mau ngebet sekarang main Tarkov, beli aja kan bisa di upgrade. Bisa upgrade, di upgrade your version apa-apa gitu. Bisa di upgrade kok. Kok gak bawa kunci guys. Bisa, bisa, upgrade aja, itu pakai akan dulu sebenernya.
Mesti kapan gue bisa main lurus gini ya? Nggak pewe gue, Tis. Main lurus gitu sampai sekarang. Kaget gue. Wopa. Ini masih beta, masih. Masih, bang. Cuman nggak sniping. Gue udah jarang sniping, cuy. Asik sih sebenernya sniping ya. Udah lama gue. Kritis atau apa buat layar awal, better mana? SKS. Gak dua-duanya. I choose SKS. Because that two weapon is for short range. Pakai SMC? Gak ada SMC gue. Mana SMC gue? Main atau apa? 80 paling gue seneng lihat tuh snapping bang, pintar buat posisinya. Dia masih supremasi. Lo mau jadi apa? Rata-rata lo ngeles betul-betul. Oh my god, kiri gua persis anjir. God damn. Gak ada suaranya anjir ya. Gak dim. Berarti dia udah di situ duluan anjir. Kalau gua liat kiri duluan tadi bisa kali itu ya, dia mati ya. Gua liat kanan dulu lagi. Berat game Tarkov berapa? Berat. Maksudnya berat giganya 40 giga itu mah. 40 giga. Kota gak maksudnya gak bisa berenang. Ya ya sudah, gue lagi ini. Terserah coy. Mau game last, roll, terserah, masih susis. Kalau emang dia tidak memilih untuk bisa berenang, ya sudah. Pakai apa ya? Masa pakai sniper sih? Tarik napas, kenapa jangan tarik napas? Sniping kali ya, coba sniping ya. Gue lama gak sniping sih. Coba. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ini kali ya. Mau pakai apa? DMR, DMR, sniper, sniper. M700. Apa? Shooter bone. Kita melanjutkan shooter bone. Tiro mahat ni pa 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 pa. Lo nggak pakai SMC? Kagak ada AXMC gue, buset. Lo udah dibilang kagak ada, gue nggak punya AXMC. Belum kebuka bro. Gue berarti nggak? Gue mau ke shoreline. Mau ke shoreline. Sampai jam 3, sampai jam setengah 4 lah paling. Ini gak sih? Ini kali ya. Sabi. Gue butuh headshot, I need headshot man. Buset. 333. Worth it kah? Gak worth it lah. Scope ya. Kita pakai yang gue punya ya. Mau paling mahal, nggak bisa beli gue mau paling mahal.
Gak usah bawa gak usah bawa pisau lah. Biar gue jaga jarak. Memang biar ketika kepala udah mau lebaran ada hujan. Ya, gua ambil dulu ininya. Thermal yang di senjata ini. Karena gua mau buang senjata ya. Malas gua melihatnya. Mat time. Ini are kah? Are. Masa malam. Malam ya guys, malam guys. Berapa barin? Belum pakai topeng mas, nggak enak dong untuk sniping. Ya kalau dia bocengnya tadi makan nasi kotak lu. Gue tadi dibeli nyokap gue nasi uduk pas gue di rumah gue yang dulu. Terus tadi gue pas pulang makan dah. Thank you Bang Hendro ya. Game ini ada pas itu, ada battle pass nggak ada? Nggak ada battle pass. Ya boleh, bisa, bisa. Aman tadi, aman. Udah, siapa yang agak TikTok muncul masa-masa aneh. Gak apa nih, Tarkov, bang. Tarkov. Kita... Duh, ke atas nggak ya? Nggak worth it sih. Nggak usah lah ya, kita nggak usah ke atas deh. Nggak usah buat tas kalau gitu. Ini mana mana. Dari tahun kapan? Masih 3 bulan lagi kali. Masih lama. Masih lama buang riset akun mah. Mau jadi misi ya, yes, gue mau shooterborn. Mau jadi sniping sniping. Karena seharusnya kayaknya untuk sniping sniping bakal enak nih karena lumayan terang. Sering main party atau solo dua-duanya? Belum punya YouTube kah? Punya, punya. Coba gue masuk ke Discord deh, siapa tahu biar ini. Gak nyoba skap aja nggak? Adel kayak lu siapa? Banyak bang. Siapa dulu lu? Maunya siapa? Grup apa? Grup apa? Kenapa tuh? Bang pakai live studio atau OBS dua-duanya? Dua-duanya bang bang atau kak? Main main SWT dua-duanya. Pakai dua-duanya. Jadi nih. Jadi dari sini di mirror lewat virtual kamera terus ke sini, boom. Jadi bisa double stream. Bagi terus sama Ice Pak Winter lah. Bang Hendra, thank you. Winter, winter. Lo juga PMC atau PMC, PMC? Bang, lo beli Tarkov di harga berapa? Gue beli Tarkov di yang 2 juta. Yang 2 jutaan, pokoknya. Udah gak ada paket yang gue punya. Namanya EOD. Udah gak ada Edge of Darkness. Sekarang paling tinggi tuh apa? Left Behind ya? Left Behind kayak paling tinggi. Gue udah gak ada yang EOD. Ini kenapa laser gua di sini? Lo tuh gua beli paket tuh yang paling murah, standar. Terus karena streaming dapat rezeki dari lu pada, beli deh gua. Tapi siapa gue 4060 Ryzen 5 sama RAM 32.
panasnya kamar gua. Halo, oh, sorry, kipasnya lagak. Ah, udah asik, udah asik. Bang, lo asik, bang, lo thank you, Bang Seto. Lo lama, ah, ya sudah. Harus sabar, bang. Emang jauh begitu. Standar, emang ya, komod gue. Di gaming, komod gue standar sih ini. Kalau umum, nggak standar. Tapi kalau di gaming, standar. Kalau di gaming umum, mungkin nggak standar. Tapi kalau di ini kayak ini. Absen, bang. Halo, bang. Kayak gue Senin, ini besok gue, besok ya bener, besok-besok gue kampus lah. Atau maaf, berapa player belasan? Berarti kalau ada dua kali beli, jadi bahasa apa berarti kalau dua kali beli, misalnya kalau upgrade ya, ya tambahin aja, tambah. Tambah. Bang Hendro. Gue bisa main AB, nerapin strategi menghindari war. Jadi kayak lagi, itulah. War ketika lu butuh, itu aja. Jangan every time perang, men. Kalau mau cuan, kurang gak sih kayak gitu? Haze, haze, haze. Kan tau haze gak? Kenta koyo, kenta koyo, embo kaca koyo. Bang, tadi lu skap mati gak? Soalnya tadi gua nonton mati, mat. Enggak, exact gua, exact. Modal mesin doang no armor. Lu ah. Kirenom da ga gebo ni joayo. Ini sesangge inong go. I a eh. Anjir panas banget. She's fine. Aduh, kocak. Ini kadang ada orang nih, seharusnya. Ada spawn di situ. Oke, nggak ada. Nggak ada sani-sani. Sani tata. Nah, kalau itu objeknya sama. Nggak ada bedanya, bang. No different. Karena magicnya sama. Ini kenapa nge-lag banget sih? Nah, itu apa ya? Ini sih sama. Aduh, parah coy. Aduh. Ada apa nih? Waduh, parah nih. Ini parah nih, guys. Wah, parah banget coy, ini ternyata. Ganti server kah gua? Tengah gak sih ini? Jarang gue walaupun pakai dewan pakai perut tier gede ini yang pakai perut semakin gede semakin semakin ini bagus ya penetnya bakal gini kan emang internet yang ngalik emang server server problem lah namanya juga game jelek terus wajar gak sih game jelek game gak rame game easy guys wajar lah game easy. Gas. Aku juga lagi diret kok. Kalau gue main perspektif, kalau mau kecilnya main aman terus kan. Tadari
power kayaknya, di power, eh di weather, weather. Weather di weather. Lah. Di situ itu. Gue ada step ya. Oh, kita apa? M700. Wah, kacau. Kamar gue panas banget sih ini. Bruh, di weather nih, weather mereka. Masih mana enggak sih? Lu. Oh, tuh. Kacau sih ini. Wah, gile, apa ini server? Server kacau bet ini. Gue lagi di game nih. Lagi jadi player. Masih kan sama makan. Kita coba kelak. Koneksi. Apa? Ini ada lag banget. Paket los. Tuh. Oh. Kalau saya tadi emang bang biar nyala, abang aku lagi butuh sniping. Gue gak bawa pistol sih. Ini kalau mati ya udah mati aja. Pingnya tinggi, pingnya aman sih sebenarnya. 160 tuh aman. Ini malah lari simulator. Welcome to Tarkov, bang. This is Tarkov, man. Kayak gitu emang. Dia mati depan gue nih. Ya darah. Kemana mereka? Ya pakai setan situ buat bantu ini. Aduh ketahuan dong gua. Yang penting gak ngedrop sih, jangan sampai ngedrop sih. Wah panas banget kamar gue coy. Apalah ini yang terjadi dengan AC gue. Bedanya AKS 4UB sama AKS 4UN. Biasanya mounting kiri, mounting kiri. Biasanya mounting apa? Mounting yang di kiri, mounting yang di kiri. Mounting, mounting. Yang buat naroskop, buat naroskop. Biasanya di situ perbedaannya. Ada tonggak buset nih. Server gue parah banget. Ini ngelag ya. Paket loss terus. Gue harus kemana ini anjir.
Kan gue udah mati, guys. Kalau menurut gue abang, bang biasa habis kill terus kabur, kalau enggak biasa diam di sana. Ya andai semudah itu. Andai Tarkov semudah yang dibilang. Gak segampang itu bang. Lu di terkendala, kalau misalkan heavy bleeding ada. Oh maka untuk pakai pangkilan itu bisa lari. Yoi. Nyangkut gua. Gua bodoh banget tuh. Play apa ya, player? Udah pasti player, udah pasti player. Gua butuh ini coy, operasi kaki. Udah pasti player, udah pasti player. Scap gak mungkin gitu, bot gak mungkin begini. Bot gak mungkin bisa. Habis lagi nih gue. Pajal. Bang Homer gue rusak apa? I really don't know man. Oke, masih ada bot. Ini server kacau banget sih, aduh. Game doang mahal. Server gak bisa beli yang bagus. Oh my god. Ini berbayar. Sehingga gua habis coy. Berapa? 1 juta paling murah. Wah gila panas banget kamar gua. Gak ada sepertinya AC, kenapa deh? Udah berarti kemungkinan bisa track orang yang tembak, bisa. Kenapa gua lompat anjir? Oh my god, miss gua. Wah, ini kacau sih servernya. Tapi eksak dulu, kacau banget server ngelag-nya. Bener banget. Jepang kayaknya ini dapetnya.
Wah, gila paket loss ya. Terus kok terus. Marah-marah. Ada botnya ada. Habis ini ganti server enggak? Gampang lah, gampang atau apa? Biarkan Kesia yang pikirkan itu. Gak banyak teman, belum. Nih teman gue baru ini. Sibuk isok ya bang Rapdi. No worries man. Terus kita teman hampir mirip M1 sama beda. Nah, main game ini golnya apa? Lo yang buat golnya sendiri. Game keren banget. Ini. Lo yang buat golnya sendiri bang. Kalau ngomongin golnya. Pasti dikejar enggak? Enggak mungkin, enggak mungkin. Seharusnya enggak tahu enggak sih, karena kalau udah kejar pasti gue udah mati, coy. Tuh parah banget tuh server tuh. Kalau gimana baik name game Tarkov? Dokter yang ke-14 jauh banget loh, padahal yang dari yang ke-14. Wah ini kacau banget server up. Server apa sih, jelek banget. Diam doang loh, bagus. Beli server yang bagus gak bisa apa ini orang. Kalau gimana baik-baik. Mau kemana kira-kira? Lighthouse boleh, ntar gue liat misi dulu. Oke. Di game ada story mode? Nggak ada. Nggak ada story mode. Dia mirip soalnya barangnya kayak gitu, bolong. Barang banyak banget yang bolong. Halo Bang Ririn. Kalau ngomongin barang banyak banget yang bolong man. Duh, dari situ udah kelihatan beda banget tuh protection. Klik. Coba kali berapa? 16. Baik aja nih, gua balik. Wah, gila ini kamar lu. Apa sih? Enggak ada sempat ini AC. Gua harus matiin lagi nih. Aus gua. Padahal sekarang kayak M24, emang M24. Bang, itu dikata kaki merah. Yes. Luka. Iya sih, pas gue liat game action live di TikTok doang, di YouTube juga. Jadi waktu ditembak tadi banyak kena kaki, yes, kaki gue hitam tadi. Ready, gue mau kemana? Oke, sebentar. Ya mas, jenis PUBG nggak? Lighthouse. Enggak. Misi apa, kira-kira? Gue nyari PMC sama bunuh rogue. Oke. Okay. Oh. My eyes, long your bench, eyes, man. Your eyes. Mau gue lebih sedih nggak bisa main Abi buat saya. Kenapa tuh? Ada kerjaan kah? Ada tugas kah? Discord tanya dong, gak? Gak mau gue. Bamet, ku nah, hoki nggak dapat GPU. Nah, kocak. Enggak sih bang. Ini biasa aja deh, termasuk ini item biasa gak sih itu? Bagus, tapi kayaknya gak wah banget gitu langsung. Wah sih, sebenarnya harganya, dari harganya. Gue di sini udah selesai buat action kill gue. Situ ya apa? Patos ya? Mm-hmm. Long range ya? Long range gue. Main inilah. Main apa, ngejain misi. Oke. Okay. Siap. Bahasa enggak sebagus TikTok ya, berarti ya harus sabar, men. Ada plus minusnya. Bawa tas lah, begini caranya. Ada plus minusnya kok. Kalau mau bagus di sini, kalau nggak mau bagus di situ, gitu. Tadi lebih was.
Kalau misalkan mati, ledek lebih wah sih. Saya baru main 4 minggu, saya coba masuk ke lab buta map. Nggak usah paksa ke lab, bang. Nggak usah paksa ke lab, men. Nggak usah paksa-paksa ke lab, men. Plus sim? Nggak, bukan. Maunya plus semua. That's not how life work, man. Tadi sih gua. Eh, gua Jepang nih, Nis. Mau gua ganti dulu Cina. Boleh, kalau boleh mah. Gua ganti dulu. Bukan bang, cooler gua hilang anjir, HP gua kalau setrika, buset. Saran mah buat dong bang, saya tidak tahu main di sini. Kalau ngomongin map pemula nggak ada sebenarnya bang, tapi jangan klep saja. Berbuat semua tanah item guys pas dulu kok bisa gitu ya sir di detox sampai rasa original kalau di YouTube kayak temen gua nggak tahu jujur aja men, mungkin sistemnya jelek kali. Lo udah kemarin HP dari segitu itu jujur gua nggak tahu bang, karena gua nggak sebegitu wah dengan HP ya. HP gua jadi cuma buat chat doang. HP gue buat nih chatting dong, chatting kan gue main di game di Tarkov kan, eh sorry di Tarkov, di HP gue gak ada game. Gue Tarkov tuh cuma buka buka TikTok, buka YouTube gitu gitu ya, ngechat. Scarf bangga gak? Gas gas. Ya. Gue udah coba main laptop dari kemarin main Valor dan alhasil tangan gue tremor sampai sekarang. Kenapa tuh? Kenapa bisa tremor? Bah senjata yang mantap apa? Semua senjata mantap. Nah. Tipikal game PC gitu rata-rata emang. Gue juga sering ketemu kasus di HP-nya gak main game. Gue telat nggak lu? Enggak sih, nggak juga bang. Karena gue baru mulai. Baru 2 game, baru 3 match. 3 match, 2, 3 match, 3 match. Emang gitu sih kalau misalkan udah punya PC ya kayak buat apa aja main di HP? Pasti pasti benar-benar selingan aja. Main bola menang nggak? Enggak, tadi gue main ini, fun match, fun match. Kan gue sama teman-teman gue. Meski telah ku coba. Bang Sanyuki, thank you koinnya. Kalau satu bagus, emote lag, mendingan jangan. Yes, benar banget. Lo gitu kah awal main PC? Enggak lah. Enggak gue. Gue gak gitu kok, gak ada gitu-gitu kan gue deh. Kram, main PC, enggak. Enggak ada gue. Teret, 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 teo. Eh, ini. Eh, bener. Cuma rakit PC, amin. Buat gue masih PC masih superior sih. Komod gue karena bener bisa dibawa kemana-mana, komod gue PC. Bisa dibawa kerja, ngedit, bla bla bla, main game, nonton. Kalau PS mungkin gue gak tahu sih bisa dibawa ngedit apa enggak. Cara menginisiasi preventif main duo long range gimana? Cari ini yang mantep sih bang, posisi yang mantep biar gak counter dari belakang-belakang. PS5 bisa, emang bisa buat ngedit video Premiere gitu-gitu ya. Premier ya. PS bisa yang penting ada monitor. Ngedit, ngedit. Ngedit kayak Premiere Pro, terus Final Cut Pro gitu-gitu. Bisa kah? Kalau sampai sekarang komod gua ya PS tuh konsol komod gua masih menang di optimalisasi ya. Bisa gimana caranya pakai apa coba? Pakai pakai
Ini pakai stick lu gitu ngedit. How anjir? How? Kalau ngomong pakai mouse sama keyboard, mendingan PC sekalian, ya nggak? Bayangin, you know, editing video pakai stick. Ya nggak pakai stick, mendingan komputer nggak kalau gitu? Berarti komputer nggak? Pakainya apa pakainya? Pakai MNK, pakai mouse dan keyboard. Ya mendingan komputer nggak sih? Berarti tetap superior komputer kalau gitu dong, ya nggak? Kalau PS bisa, gue sebagai pengguna PS nggak pernah dengar itu. Editing video pakai stick emang iya. Mending Rick sama face yang terpisah atau body armor. Kalau misalkan storage itu terbatas, mendingan armor Rick. Main di layar kayak di HP. Lebih buat selingan kalau ngedit. Ya, ngeditnya pakai apa? Stick khusus editing tapi bang. Bukan buat ngegame. Ya berarti lu punya alat lain nggak? Gue tetap superior PC. Gue tetap superior PC bang JRB nggak sih? Halo bang, halo. Paling-paling gue nonton sih atau dengar lagu itu yang awal-awal. Tapi nggak tahu sih, mungkin kan ya, kalau secara performa emang konsol jauh lebih bagus ya dari PC. Nah konsol kan anggapannya bisa ini ya, bisa anggapnya tinggi lah. Kalau PC kan kalau mau itu lu bisa ngatur-ngatur gitu. Kalau secara gameplay, secara optimalisasi kayaknya PS konsol menang sih. Tapi kalau secara bisa dibawa apa aja, bisa dibawa gaming, bisa ini apa PC kayak masih menang deh. Plus minus lah, plus minus. Tapi kalau gue emang dari dulu PC aja. Gak tau kenapa kalau menurut gue game PS mahal, walaupun mungkin kayaknya diskon-diskon, tapi di mata gue mahal sih. Belibet. PC udah cukup bang, lebih malah. Kalau menurut gue the best sih sampai sekarang. Tapi emang karena gue udah kebiasaan MNK sih, gue udah kebiasa main keyboard. Baru mulai kan udah lama streamingnya, udah sejam-sejam. Soalnya gue sebenernya dulu tuh mainnya konsol sih. Terus gue kenal PC, wah gak bisa gerak, gak bisa pindah gue dari PC. Tapi gue pernah punya ide gila sih tentang PS. Gue copot chipsetnya, gue pasang gimana caranya ke PC, buset. Hati-hati gak sih itu mah. Kok gede banget sih lagunya, tumben. Sama kok. Kan ada tau lagu ini guys. Pepe itu lebih fleksibel, yes. Kalau menurut gue ya. Wih, di pantai nih. Di pantai nih. Pukul lagi mikrofon. Apa? Mikrofon gue pukul. Hati-hati nih di belakang nih. Gue liat ada yang nyebrang lighthouse deh. Hah? Really? Ada yang nyebrang, iya ada yang nyebrang cok. Udah nyampe. Wah telat gue. Iya gue liat ada yang nyebrang tadi. Kalau gitu berbahaya ber. Iya ini. Ini gue langsung lari ke sono, kencang banget ya. Oh tuh ada temennya, ya anjir udah lewat. Di mana enggak lihat lo? Di ini penyeberangannya jembatan lighthouse. Udah nyampe kanan kali ya? Gua udah ngeliat. Udah. Udah lewat. Sabar ya, sabar. Berdua. Ada orang belakang ada orang. Ada yang datang. Naik ke gunung. Enggak. Arah detri ada detri. Udah naik ke atas. Berarti di detrinya apa di ini ya? Baru naik ke detri dari punuk bawah. Oh tadi ya? Itu di atas sekarang. Dikit, dia turun. Dia gak di tinggi banget. Oh, M1A. Gue coba ke kiri ya. Kalau bisa kill ya. Iya, tapi gue gak dapet vision sih. Gue lagi pelan-pelan banget nih.
Gajah kalau nggak salah pasti. Turut 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 turut. Oh my god. Saya pakai semua senjata apa? Itu bukan teman gue. Itu orang lain, orang lain. Bagian mananya? Yang pasti nggak paling tinggi karena tadi dia turun ke kiri. Itu bunyi M1A bang. Kalau sama random pengusnya gimana? Nggak kena sama random sih bang. Kayaknya jarang banget main sama random. Lah obat gue nih jalannya gue pelan-pelan bet. Harus kena vision sama dia. Bang, katanya kalau mau lanjut main mati game ini lagi nggak bayar lagi kok. Buset, kata siapa? Barangnya hilang ya, Bang. Nggak bayar lagi kok. Kok gua nggak lihat barelnya? Iya, makanya aku juga kagak lihat. Lu Yusek kan? Iya, gue Yusek. Oke. Seharusnya gua gak ada tembak sih. Jangan pelan yang terukur. Itu suara musuh depan gua di bukit ini musuh, di bukit ini musuh. Jalan gerak dia ke kanan. Nggak punya visual gua. No visual, no visual. Yang ngadep ke south harusnya sekarang. Satu atau enggak? mana berarti? Enggak, sekarang tadi gue lihat ada itu burung cok. Fuck. Ngadep ke south ke arah southern road, ke arah ledakan. Ini kan emang silencer kan gak menghilangkan suara Bang Hendro. Nah itu? Itu mana nembakin siapa? Oh, ada yang nembakin. Masih di atas. Masih di atas. Turun dia dari ke jalan. Turun dia. Patah kaki. Nggak. Nggak turun jalan sekarang, masih di atas. Masih agak di atas batu tengah lah. What? Operasi kayak dia. Gimana lah gue? Lu mau push? Enggak, gue ambil kiri paling. Okay. Gue udah mundur lumayan jauh ya. Iya, udah setelah ujung. Patah kaki. Iya, tadi jatuh dia. Wow, gue lihat masih di atas situ aja nih, tadi. Eh, gue liat barrel cuman gak ada palanya. Eh dong, maju dikit. Masih di situ dia, agak di atas. Gue liat barrelnya, cu. Dia M1A guys, pake M1A, pake M1A. I don't know where, ya. Mati dia. Mati kah? Mati-mati. Mati-mati-mati. Salah sih kapal tracer-tracer, M62 itu mah. Dia spotted lu tadi, Nis, ya? Iya, dia gua ketembakan. Gue mau lihat yang di lighthouse sih. Gue naik ya. Yuk.
Paming lagi, paming, paming. Kalau gitu, kalau sama gitu, temennya mana mati? Enggak, temen gue depan gue tadi. Otomatis berapa perain? Belasan. Otomatis berapa belasan? Belasan. Gak bisa tentuin. Gak nentu, gak nentu. Lu gak akan bisa tentuin musuhnya ada berapa. Standarnya jauh banget, iya dong. 1500. Gue coba di ini kayak. Kira-kira maksudnya pakai senjata apa? Tadi M1A yang tadi. Udah pasti confirm M1A. Sorry M1A buat sana. M1A misi dia. Terima kasih buat misi gue ini. Inspiration Tarkov bikin campaign session start dari apa? Gue jujur gak tahu. Dari ini mungkin The Division. Division, Division. Tadi denger arah suaranya dari arah mana ya? Dari water treatment. WTP, WTP. Di helikopter nih. Bisa jadi ada movement. Di kiri-kiri ada gak kiri-kiri di pantai? Saya tembakan kayak lebih ke pantai. Lagi apa saja? Event lagi di saja. Negatif anjay. Berarti Division kalau secara tahu duluan mungkin bisa dibilang gitu, tapi dia kan sebagai mode. Dia kan sebagai mode kan. Jadi ini game tujuannya sama kayak AB, tergantung AB tujuannya apa dulu. Gue lupa gue minum lagi. What is the purpose of Arena Breakout? Nah, kalau ngomongin ini ya, tujuannya ya, tujuan sebenarnya tergantung orang sih. Tergantung tujuan apa, lu biasanya mau ngapain gitu, apa yang lu cari misalkan. Kata tujuan gak semua orang tujuannya sama. Kayak intinya game ini harus ekstrak aja. Oh, take me oh. Oh, manisnya. Sistem kemenangan gimana? Ekstrak. Ekstrak sistem kemenangan. Blur. Yuk. Masih ada rumah. Mau lihat belakang lagi. Udah turun. Apa itu dapat? Nah, itu orang main AB ke sebanyak-banyak yang Tarkov kayaknya nggak kill sebanyak-banyaknya sih, Bang. Saya mungkin ada aja, tapi kalau gua nggak. Depends sih sebenarnya sih. Jadi dari awal nonton video, Bang, kira AB versi fisik. Masih di rumah kan? Gue pinggir pantai. Iya, depan-depan. Dekat spawn, dapat ya. Spawn. Harganya coba debat, udah pernah. Eh, kalau cacar berapa lama ya sembuh, gua nggak tahu. Liatin sub. Bang, coba cari portal. Oh, emang lo nggak susah ngeliatnya efek pengkilat kayak gitu? Enggak? Oh, dari tadi nggak liat musuh? Tadi di sini ada musuh ya? Di sini tadi ada musuh, udah mati tapi. Emang kalau perang nggak akan selalu liat musuh? Enggak juga, Bang. Dari ke orangnya, cuman setahu gue rata-rata player AB itu rush and loot. PvP berarti mereka. Lagi sama berdua-dua, tapi gue isi belakang sini. Tapi emang audionya di TikTok nggak ada, cuma ada di YouTube.
Satu game paling lama berapa main? Tergantung playstyle. Kalau gini kan bisa lama. 30 menit bisa. Bagaimana playstyle lo aja? Lo kenapa nggak pakai teknik loot and run aja? Tergantung sih bang. Gue kalau lagi pengen loot, gue nggak loot. Kalau lagi nyari orang, nyari orang. Lagi nyari orang, gue kayak gini bisa. Ya, nge-hot aja. Nyari angle, bla bla bla. Sering ngobrol temen nggak saat mabar? Ngomongin sering sih nggak, tapi akhir ini gue lagi lumayan. Kata pihak AB di DC bilang kita menyediakan game yang realistis dari segi game, bukan malah menyediakan grafik seperti Musahi. Bukan bang, karena AB coba bentar waktunya. Ini game ada sistem rank nggak Yang ada. ngebunuh player Tremor. Oh, masih ada nih. Berapa orang dalam satu map? Alamin. Belasan, belasan. Mau nyebrang kah? Ayo, boleh. Ya. Biar minum bentar. Oh, hotel rumah. Food, steak, gue lebih milih do mission dan quality of gameplay itu gak usah cuma tapi di sini berakasnya gratis ya gimana ya gratis nggak gratis sih bakal harus bayar pakai duit in game ya temannya mana lagi mati kayaknya enggak temen gue deh langsung kalau sebelum nggak bisa kalau tengah biar 30 menit kalau AB belakang mobilnya nggak ada belakang belakang oh belakang kalau takap bisa 3 bulan kalau DB cuma bisa kurang jadi mau nggak mau agak ras enggak emang 15 menit AB enggak kan berapa GB 40 GB ini clear perang atau ada misinya ada misinya not bad ada peer tag nih kalau nggak butuh peer tag nih saya enggak tahu lah. Bisa bisa iya bang itu lagi di YouTube juga enggak nyampe enggak nyampe 15 lebih dari 15 lah soalnya pas lagi kayak anak gimana gitu ya iya halo iya enggak 15 kok lebih ya lebih dari 15 mandan arena pak Prabowo arena dulu wah siap. DB udah mati sih bang, bang. Pelannya terlepas belum, dari budaya gue. Baru kelar. Kenapa toxic? Pakai tema kota. Bang, menurut lo definisi orang jagoan itu bagaimana? Itu region server. Wah, gue nggak tahu deh, bang. Gue cupu soalnya. Awal-awal. Gue cupu soalnya, jadi gue nggak tahu. Regionnya belum pilih. Apa? Apa? Gue orang cupu, jadi gue nggak tahu deh orang jagoan gimana. Yang ping kecil aja, bang. Bang, tiap main game kayak gini, gue main underdog masih bingung. Mainnya slow pace aja bang, gak usah buru-buru banget. Mainnya slow pace aja, gak usah buru-buru banget. Gak kayak Tarkov yang biasa. Grind. AB 35 normal, berarti kalau Tarkov itu paling varis. Iya, kayak War Thunder, kayak War of Tank juga bang. Dulu enggak. Gak boleh main single langsung. Ada temennya bro, soalnya gak ngomong kalau. Dulu enggak begitu, terus diubah. Oh. Dulu enggak kayak WT, dulu benar-benar kalau mau ke bawah ya udah bakal semuanya bisa. Iya. Yang penting atasnya kebuka ya kalau dulu. Betul voting kan tuh slow pace itu pelan benar. Iya. Zaman berubah, Bang. Gua kemarin main gua kill 200 nih sedangkan tim gua masih bawa buka dulu di goblin dulu gua lawan dia. Ya. Kayak mau kamu tuh ngapain? Tier 1 emang agak lama sih. Tapi pas kalau udah tier 2 udah lumayan cepat. Cepat ya. Senjatanya jelek-jelek sebenernya itu cara satu. Soalnya senjata bisa jam, bener. Bisa jamet. Burung satu udah gak ada ya? Enggak kayaknya. Enggak. Nah, main latas. Latas. Pernah main bareng Bang Dede? Pernah. Oh itu, pas ada Bang Arab. Ya, halo. Nah, ya, ayo Rena lah. Ayo Rena, Jenderal. Jenderal. Belum beres download. Ah. Demo. ACCHC siapa lu, Nis?
gua buang. Gua nemu yang lebih bagus soalnya. Sombong. Oh, beres download. Gua lebih nemu orang yang lebih baik soalnya. Kok tumben lu cepat download? Okay. Dari tadi pagi anjing gua download ini. Oh, dari pagi. Berhit dikit. Apa? Enggak, aku ketahuan sendiri kamu aku kick ke sini. Halo. Udah pantat. Udah mati nih. Biar berbincang nih ada teman-teman, kamu harus berbaur kayak anak. Gak boleh introvert ya? Gak boleh introvert. Kayak anak TK kan. Kick aja ke sini, biarin. Udah habis kayak riset lah. Riset dah ya. Mampus. Jadi kita lagi ngomong di spot asli berame nih rame. Tadi si Bang Aldo beda, tadi Bang Aldo ngajakin guys. Bang Aldo tadi ngajakin, nih saya Tarkov. Ya gue mau keluar tadi jam 6. Terus gue bilang malam aja, tapi kayak malam gak enak gue ajak ya. Ya berapaan, berapaan apa ya harganya? 1 juta kalau harganya. Ini udah jam ini ya, segini ya. Baru bentar pada kita streaming guys. Bawa, oh manisnya. Ya ini mah kabur deh. Kabur nih. Dragon Omen. Kalau ada yang mau mabar AB boleh Bear tuh guys. Bear 007 tuh. Kenapa namanya Bear? Wah. Gue main Skyrim lagi dah. Kenapa namanya Bear? Enggak, Bang dirupain enggak bisa, enggak bisa. Ayolah. Isi kayak kuning. Anjir. Lu tau gak sih yang liriknya dulu pakai bahasa Indonesia anjir? Oh iya iya. Ya lu. Apa ya? Aduh. Lupa gue juga. Gila lo, gua bingung. Oh iya, iya. Ada. Susah bego. Bukan M1A ini. Gua kayaknya belum main sosial media aja pas zaman-zaman. Itu kan itu siat film Tarkov di search dari awal. Orang. Eh, enggak ada yang itu ininya. Oh, depan gua nih. Kaget gua. Ini nih. Ini depan gua nih. Katanya mau masuk Steam juga. Katanya. Tarkov. Janganlah. Enggak usah lah. Masuk ini aja. Esport. Wah, ini arena esport. Player enggak sih di sini player? Bisa jadi ini. Handok. Iya nih. Lagi Southern lagi. Eksak banget nih masa nih. Aisa bukan. Jujur ternyata dari chat film Dark Up set dari awal pas betul negara game ini Dark Up. Hah, maksudnya? Itu rock bukan itu apa event. Makin ngewe kamu ya. Kenapa kali kalau karena bukan musuh, bukan musuh. Minta ketemu malam-malam anjir. Ya udah. Dosa. Ah, ngeri banget nih. Ngomong aja, men. Memik. Ngajakin ketemu malam-malam ngapain lagi? Iya. Kalau enggak birahi. Kursi apa itu? Morana. Kalau jangan dari kita bisa. Satu biar enggak jangan. Itu apa kok diam itu bot. Bob terus bikin selain Tarkov arena ya. Tarkov arena namanya. Baru ke trigger. Kayaknya lebih kenceng lagi di sebelumnya. Tarkov arena BSG. Lebih. Lagi arena San. Ini lagi installing. Gue coba dulu tapi ntar nge-lag. Ya. Yeah. Enggak kan dengar lu pada. Kan game lu enggak online, enggak apa-apa. Enggak, cuman enggak dengar apa-apa Discord. Enggak usah dengerin kita, Bro. Yang benar kayak CSGO. Kah Tarkov Arena? Iya, yes, jadi diri lu sendiri. Bang, sekali gua udah malah banget teman-teman gua, Bang. Ngambilin aset aja ya. Jadi diri lu sendiri, ya, Pak. Hubungannya aja. Kan asetnya sama, tapi mekaniknya banyak, Bro. Kayak iya, maksudnya kan kayak detail apa beda. Apa tekstur, paling mapnya kayak gitu kan lah. Mekaniknya juga beda, Bro. Teksturnya. Kalau tekstur sama, harusnya bisa mindahin file aja enggak sih kayak lu punya Tarkov enggak gitu. Ya ini udah bener.
soalnya yang game aslinya kan 50 giga, ini ini cuman 20 giga. 20. Berarti ada udah di reuse asetnya. Cuman bener. Udah dilakuin bro, tenang aja bro. Tak pikir kamu menurut gua, wah gua juga enggak sebegitu wah dengan ini ya. Dengan spek PC ya. Tapi kalau mau ngomongin tarkov kalau mainnya di 2000 sih. Enggak bego. Cuman buat kan emang karena emang nembak kalau kita ngajain event aja. Kalau enggak ngajain event enggak akan. Lulus kuliah masa bego. Ya Allah tuh si Jason goblok. Kamu lihat ya? Si murangkir. Kamu kan enggak live. Oh iya. Dia kecemplung anjir. Apa turnamen ada? Sekarang lagi ada turnamen sekarang. Sekarang hari ini lagi turnamen hari ini. Cet lagi kah apa gimana? Ya boleh. Di atas pintu. Entar. Setting. Ready. Ya, sabar. Sampai sahur kah? Iya dong. Aneh orang. Pasti ber. Nah itu maksud gue showcase buat apa? Showcase ini beli-beli barang ini. Ini tuh beli-beli barang ini kan trader. Penjual apa speknya? Gue 4060 ATX 4060 Ti. Terus gue Ryzen 5 5600 sama RAM 32. Kucingnya terap. Nonton dimana waktu namanya? Aduh gue gak tau lagi ini UFC dah. Gak buat ya. Takut ya. Dimana nonton namanya ya? Gue mau lihat ceweknya doang anjing, mau lihat ceweknya jadi banting. Oh, belum. Belum jadi banting maksudnya. Iya, so, gue waktu gue lihat di mana gitu video. 30 Maret. Bagus juga ya, kayak nah, kemarin gitu. Fisik kemarin dong. Banting. Cewek dibanting. Ada ceweknya. Jadi cewek ngebanting sama cewek dibanting. Seneng gue ngeliat ya. Kayaknya nanti deh. Iya, enggak tahu kenapa kayak anjing seksi banget. Seksi. Oh, ini nih. Lu ngeliat kan ini apa namanya ini iya yang enggak KDRT enggak maksud gue yang berat-berat namanya... gitu gue suka cewek berat gitu kayaknya apa ya ini barang ini asuransi kalau lu demen yang hamil iya gue demen iya hamil masih demen gue yang lu kalau jual barang yang beli pada lain atau gimana tergantung jual kemana lu ikut turnamen enggak gue ikut turnamen yang tadi lu baru kayak emang dari dulu gue emang suka kan yang besar gue sukanya ready kan yang tulangnya okay. Gede-gede tulangan gede-gede gue suka bukan itu turnamen ini kayak beda deh ini gue baru pertama kali lihat yang ini tulangan yang ini baru pertama kali lihat gue oh manisnya solid integrity game file ada tim Indo atau Romania? Gak mungkin gak sih? Gak mungkin ada tim Indo gak sih? Oleh ke inbox buat item yang berhasil dikembangin. Benar. Oh jadi PLN bisa beli dari kita juga? Bisa. Ada tim Indo atau Romania? Atau Romania ngapain? PvP tergantung PvP atau ngambil barang. Gitu-gitu. Kayaknya kalau karena lagi ada event. Kayaknya turnamennya ini deh. Menginin eventnya deh. Lagi misi apa gue nge-kill player? Gak mau coba diharap turnamennya atau takut masalah copy? Belum mulai kayaknya. Main McD dah, beli ah. Maki. Ternyata langganan GoFood Plus di ini banget anjing mantep gitu. Berkurang banyak ini. Pengeluaran pengirimannya. Iya, pengeluaran gua berkurang banyak anjing gara-gara. Belum. Turnamennya belum mulai. Bayar cuma 25.000 tapi gua kayak udah save 300.000-an gitu. The best. Turnamennya belum mulai, guys. The best. Ayam goreng gulai gitu. Saya dapetin armor rig di EFT kehitung gampang enggak? Biasa aja sih. Ya, 60% lah dibilang gampang enggak dibilang susah juga. China Asia kali ya. Demo tapi di mana nontonnya? Gua enggak tahu, Bang, karena belum ada. Gimana ya? Baru ada ininya, tapi belum ada infonya di mana atau di mana. Anjing ini team play anjing, gimana gua? Enggak.
Gak ada yang ngomong bang. Senjata bang. paling haram di Tarkov menurut lo apa bang? Kalau di ABK kan ngomongnya tuh USAS pakai bubar buckshot. Apa? Bahasa Inggris. Gak ada sih Point, bang. point lah, Shotgunnya shotgun. point gitu. Kalau turnamen tanggal 30 nanti. Ya kayak hari ini Sudah kan ada musim. kita hari ini udah 31. Kayaknya di mereka baru 30 ada kali. Radio, ada radio. Ada yang radio. Ada. Iya, ada. Radio. Ada. Jadi kita mainnya di Cina apa Asia nih? Ping dua-duanya cek aja, cek checklist. Asianya 120. Berarti kita di masa depan enggak gitu dong. Iya, dua-duanya enggak apa-apa, Bang. Laptop aku tiba-tiba mati. Waduh. Takut eh. Duar. Memek. Wah. Memek. Memek. Ih, kamu ih enggak suka. Kenapa pedangnya anjir? Nana. Si boy. Si boy. China aja kali ya. China. Betul mah dalam gua ada 2 tadi. Kan tadi siang tadi kita dapat Bitcoin. Terus enggak gua jual sih. Kayak hold aja, hold aja enggak sih? Apa jual, guys? Hold apa jual ya? Berarti kalau kita ke negara yang sekarang masih tanggal 30 termasuk kembali ke masalah gue nggak tahu sih itu. I don't know. Let's go. Ih, bener. See you driving around town with the girl I love and I'm like fuck you. Seru deh. Fuck you. Mau lihat belakang dulu nih. Boleh aja. Boleh, boleh. Ini enak buat sih buat sniping ini kayak gini. Jernihnya terang beterang. Cium aku. Anjir. Memek. Di pantai malam-malam. Balik lagi berdua. Kalau menurut siapa yang bagus itu yang pembahasan berapa? Gak ngaruh pembahasan berapa sih bang? Yang penting radikal enak yang penting. Yang penting radikal enak. Ini kodok berenang gaya punggung ini kocak banget. Kenapa ya? Kayaknya tolong. Kenapa? Milih bahasa nih bahasa apa bro enak? China. Berapa Yusek sama aja ya? Sama aja. Gak beda. Sama aja bang sama aja. Sama aja. Nggak kayak itu ya? Nggak kayak, nggak kayak Tarkovnya. Kok grafiknya kayak lebih jelek ya? Nggak ada mopan ini sih, bro. Itu bawa pistol kah? Oh, bawa. Oh, boy. Berarti walaupun pembesaran sampai 16, Tarkov tuh kalau misalnya udah di atas 10 tuh kayaknya nggak ada deh. Kalau apa, nggak ada apa, apa sebetulnya. Kan ini kan 1 sama 6. Nah, kayaknya kalau di atas 10 kayaknya nggak ada. Biasanya tuh biasanya kayak 4-10 gitu, nggak ada yang 1 gitu. Apa main AB lagi? Gue nggak main AB. Cocok sama pertribu. Berarti walaupun pembesaran kalau nggak enak gitu kayaknya. Mas mau coba. Gitu nggak tau, gue bingung. Coba. Nyebrang lah, nyebrang. Masuk ke sini. Bah, menurut lo kalau di game ini mau AB, takap, sebagainya baju gini worth gak? Kalau menurut gue jangan sih. Kalau menurut gue kurang sih. Kalau bisa jangan. Gili jangan sih. Kita namun kalau mau ada, kayaknya kalau menurut gue misi harus susah banget sih. Benar-benar susah. Makanya sampai sebelum. Gue ada tengah-tengah main di Ruski. Kayak ada step. Kayak ada step deh. Kok kayak ada step selainnya sih? Gimana? Gak tau gue kayak ada 2 step.
hati-hati aja. Hati-hati di jalan. Kalau emang ya, emang pagar. Di luar pagar enggak sih? Bisa jadi. Terlalu nyaru gitu clear. Naik atas genteng bang kedok nggak bisa. Tapi kan itu menambah kesan realistis kan, tapi emang bakal lebih sulit. Iya tapi kurangnya sih komentar gue. Harus diingat coy, ini sebuah game, tetap sebuah game. Harus ada balancing dan lain-lain. Jadi kurang gitu. Aku masuk ruang tengah. Gue juga, kanan lo gue. Gue naik ke atas. Bisa ganti nama nggak ntar? Bisa. Mungkin kayak Tarko tiap Ramroro. Jangger. Wah. Bisa ternyata Prapro. Senjata bagus enggak, biasa aja. Kita enggak disuruh tembakan sama sekali ya. Tadi ada. Di mana ya? Depan pagar situ ada di yang. Oh iya benar. Benar. Enggak salah berdua gua menurut lo highlight benar-benar special berarti atau kayak ngelari kalau dapat ya alhamdulillah. Kalau sekarang sih gue kalau dapat alhamdulillah, tapi kalau misalkan gue bisa loot, gue ngeloot. Kalau benar-benar bisa ngeloot, gue mau ngeloot. Pas sampai sampai jam 3:30 paling. Kenapa nggak bawa pisau, bawa jaga-jaga? Malas nih gue. Oh, karir ini kayak health. Gue turun. Di mana sekarang? Gue di toilet. Di toilet lah, di sini. Ini gue berak. Cibiri. Di sini nih. Uyong kepala gue lagi guys. Kayaknya maksudnya tadi gak usah streaming deh, gak usah maksain ya. Uyong kepala gue aja. Lagi sepi banget sih, kenapa dah? Capi, emang gak boleh capi. Main jam segini kayaknya. Iya ya. Tier 2, Rock and Roll League. Bapak beli gamenya 1 juta paling murah, kalau sakit mah udah dulu dong. Aman sih sebenarnya gak ini, cuman pusing. Kok cuma sampai tier 3? Turun. Iya. Tapi itu perjalanannya lama banget bang. Naiknya lama ya? Iya, naiknya lama banget. CKB apa ada CKB? Plus CQB. Quarter. Plus quarter CQB. Battle. Gua CKB gua. The best. Ether udah kebuka nih. Apa? Yang teater udah kebuka lu ya, Nes? Udah, gue dibawa ke sana. Oh. Kalau saya yang di kayu, ini kayu. Gue dibuat tuan. Ya. Siap. Hah? Biro. Where? Di water treatment. Tapi jujur tier sama kaliber ngaruh bener sih aku pakai Valorant. Iya pasti Valorant pasti. Itu apa? Lu gua main apa aja gua sebagai game. Ini rank aja bang. Enggak usah. Shoot out atau team fight? Gua orang Jakarta sama. Team fight gua biasanya. Yang kau buang ini sih? Apa? Yang 2 lawan 2, 3 lawan 3 gitu, nggak full team. Gua ngapain susah dapat pas dijual nggak seberapa. Nggak tahu gua, gua nggak tahu sih. Nggak tahu gua. 4-5-5. Kenapa mainnya rank? Unrank. Gak tau sih, gue belum pernah main unrank. Unrank, kok ada gerak di kayu? Gue di kanan, gue di kanan. Unrank sepi banget, gue main itu gak nemu-nemu. Oke, des. Lo siapa lo apa? M1 nih. Gak ada step ya di kanan gue. Gak ada step. Kok ada iklan mah? Ada iklan mah? Primet lagi.
Manisnya orang kah? Bukan. Berarti kayak ada siapa? Iya. Aduh. Jauh di village. Ya, penasaran di kemana itu suara itu. MG ya itu. Sekarang berarti sandbag. Biasanya nonton kali kan, tapi tadi ada. Gak bagus dong berarti. Ada garasi di step, garasinya ada step. Oke. Okay. Kok ambil kanan sih? Iya, gua ngeliat garasi. Nomor step kayu gitu loh, di garasi. Di atas batu mau sniping. Di tengah ternyata. Mereka di tengah ya? Ivan di tengah. Oh, di tengah. Ini di jalanan nih gua lihat mereka. Kenapa enggak pakai terma? Gua pakai bot action soalnya malas kalau ini. Gak ada movement ya. Ini game selesai berapa jam? Gak nyampe jam. Iya, iya, menit ya, menit. Lama. Itu unrank. Iya, unrank. Udah kira apa? Belum, belum. Gue belum kill player. Gak ada tutorial ya, tutorial. Gak ada. Berarti kalau kita pakai bajunya kayak mereka bisa dong ya? Pura-pura jadi ini. Harusnya bisa sih. Pakai helm gitu ya? Waduh. Hmm. Ricik, tapi ya ricik. Itu pada ngeliatin kita semua gak sih jadinya? Ketahuan iya gitu. Sih. Belum kira player belum ada yang belum ada movement sama sekali, Ceh. Ini kalau misalkan ada para pro player bilang kayak, oh game membosankan, game membosankan. Belum tahu kalau emang perang, perang sebenarnya membosankan ya. Harus cari itu pada channel YouTube. Kan tau gak sih, kalau sebenernya perang itu lumayan membosankan kalau misalkan pas lagi gak ada musuh ya. Perang berasa wah karena pas ada musuh. Kalau gak ada musuh kayak, ah gitu ya. Nama channel sama-sama, ya Anis juga. Lu di batu depan Anis, batu dekat kiri sih. Di atas juga. Eh. Other guys saw bears in this area. Gue liat ada movement barusan. Di mana? Apa itu? Gapura, gapura biru. Eh gapura iya gapura belakang. Biru. Kayak ada yang lewat gitu. Ada yang lari ke garasi. Oh mau kerok aja kan lo butuh rok. Iya kerok aja deh. Krok. Bang krokin banget. Pernah pernah gue pernah nyoba babe. Gue level 20 kok babe. Au. Hah, dia apa? Oh, bersin ya. Bisa gitu. Nge-cheat. Tapi kayak biasa kita kalau nggak event main jam segini enak deh. Iya loh, makanya. Ini ya, pas event begini. The hell.
Eventnya cuma seru di hari pertama doang, anjir. Iya. Kau sih seharusnya. Oh, ya, teriak sih. Bayawan, thank you. Poinnya. Mana? Lama dapat matchnya ya, bro. Emang lama, bang, lama. Tungguin aja. Gimana? Mau grinding kalau begini. Ada orang di kiri jembatan, kiri jembatan. Dekat traktor. Oh. Scarf itu? Mati nggak? Lagi tuh? Deng, cekrik kruk. Deng, cekrik kruk. Deng, cekrik kruk. Mau cari ini? Cari rogue ya, rogue lah. Yang lari. Oh, begini caranya. Gua di rumahnya. Iya. Cuma nunggu bosan gitu guys, cuma eventnya guys. Karena orang-orang bener-bener gak ada. Orang kayak pada nunggu-nungguin gitu loh. Tapi emang gak worth it sih sebenernya kayaknya eventnya deh. Lo main gak worth it. Iya. Maksudnya, kalau misalkan lo berhasil ini dapatnya gak seberapa. Dan kalau itu pun nyesain event juga biasa aja. Nyesain eventnya, ya lo, sebenernya lo main armor. Tapi banyak banget musuhnya anjir, spawnnya gak jelas lagi. Di belakang bedar, tiba-tiba ya. Oh iya, udah bedar nih. Apa nih, ada apa nih? Dia kayak mau ngikutin Hunt Showdown gitu loh, Nis. Maksudnya eventnya tuh kan di Hunt Showdown ada ngambil apa ya namanya? Ya harus dinyalain lah. Ya EV-nya terus dapat poin gitu kan. Tapi kalau di Hunt Showdown berguna gitu loh poinnya itu buat. Ah, saya bagus. Iya. Samping kanan. Iya, escape. Berguna, Bu. Aduh, mana nih kok gak dapet kan? Udah beli juga. Aduh. Sabar bang, sabar. Mana? Aduh. Mungkin karena Singapura ya, bro. Eh, Cina. Kan Cina, orangnya banyak. Eh, Cina. Surajiri. Oh, pernah nemu yang bagus di rumah ini deh. Sampah bet. Terang kill dimana? Gak ada keterangan kill. Belakang terus. Dia marah-marah sih. Nah, cabut ya, yuk nyari ini. Gue cekin sih. Gue nonton YouTube aja bang, itu mah. Gue nonton film, gue nonton film. Ih mantep. Spangbang.com. Gak ada sih rock. Spangbang. Hei, balik ya bro. Itu di jalan. Oh my god. Gile. Hitam gue langsung. Hitam. Hitam tangan dong. Ngedor lagi. Mati gak gak mati? Kemana? Dia mati. Masa Skafe mati. Masa sampai apa ya bang Satria? Ih karena tier 1 bang. Yang tiernya di tier 1 tuh udah dikit. Tapi kalau udah lu dengan tier 2 udah gak lama bang. Kayaknya biasa suka main Warden PC, enggak? Gua kan suka main Warden. Emang ada kayaknya ini? Ada yang mirip gua emang. Gua jarang main Warden, lah. Gak kuat gua main game ini, Battle Royale. Emang harusnya digratis sih gitu ya. Coba tier 1. Atau enggak ini sih bayar, gitu. Apa aja itu? Ini ngomongnya gratis ini apa sih maksudnya? Yang arena. Game-nya. Satu gratis, playernya demo kurang gitu. Soalnya. Atau enggak murahin sih. Murahin. Iya sih. Kan mungkin kan kayak orang kalau mau nyobain Tarkov kan pasti nyobain arena gitu nah. Berapa kayak 15 enggak sih? $15 enggak sih? 35 kayak kemahalan dah.
Ini gamenya kayak gitu doang. Iya, iya, iya. 15 sih kalau menurut gue. Bantar-bantar 20. Tapi habis kalau di mobile tuh namanya apa? Nggak ada. Anak bracket. Free to play aja. Bikinnya kayak War Thunder gitu. Oh, ada free to win-nya ya? Ini kan cuma akses doang ya. Mana cek lo, gue 4060, Razer 5, RAM 32. Tetap based on tier kan? Coba bayarnya battle pass-nya aja deh. Kalau free to play banyak sih. Tapi ini kayak gini gersan. Tapi Tarkov nggak free to play banyak cheat. Iya. Gue 12 free to play. Sama kayak ini sama. Tujuan ngapain tuh game ngelut gitu gitu. Lawan kita jadi. Sama ini bukan battle royale bukan. Bukan battle royale. Enggak dapat jadi cuma berdua. Mungkin ya kalau misalnya full team bisa cepet sih. Atau lu yang bertiga doang. Jangan yang full lima. Oh gitu. Coba ya coba, bisa gak? Bisa nyalain dua-duanya kok. Oh ya, nyalain dua-duanya aja ya? Nyalain dua-duanya aja. Ini game berat lumayan. Udah di kanan. Lumayan berat. Yuk. Lumayan berat lah kalau main berat. Itu kena graphic glitch anjing. Hah? Kena graphic glitch. Depan mati kan? Iya, tadi ada tembak-tembak. Ini gedung satu juga udah mati. Depan juga udah mati. Main Dota bang, nggak main gue. Saya mau benar, bang ini, bang centang, kayak gitu, sama. Kurang lebih kayak gitu bang. Tapi karena event sih guys, kacau nih karena event kayak gini, slownya parah banget. Gak ada musuh sama sekali sih. Iya, ini udah pada gak ada. Cuma saya tau, cuma saya temen. Kalo gak event kemarin enak guys, jam-jam segini tuh rame gitu. Sakap. Eventnya di mana nih? Di belakang. Ada ya, ada. Masih ada. Siap, dapet bro. Accept bang. Okay, bukan yang pengapus. Shop. Wah, ini gua tahu nih yang lempar granat. Eh? Oh. Scav player. Pakai SA 58 ya? Kamu tadi juga loh. Aduh, gatel. Kok udah accept masih looking for save? Iya, emang kayak gitu bang. Looking for apa? Emang kayak sama kayak Tarkov kan, kayak kalau misalkan mau pilih kelas Tarkov kudu loading dulu, emang nggak efektif. Lantai 2 di atasnya, di atap. Saya bedain teman sama musuh gimana, ngobrol. Terus 16 benar, mirip apa? Monten, nggak mau terus beda sih. Kalau mau cari musuh sama teman tinggal ngobrol aja, lu di mana, bla bla bla, ini lu bukan, bla bla bla, gitu aja. Laser gua. Oh, kaget gua. Tuh. Stay over there. Dapat teman sendiri lu. Ya, lu. Kayak gitu kah sama teman lu? Nah, kita kita temen, pernah kayak kita pet anjing top 100 namanya Flame Warrior. Jelas sah. Total ARP. Temen apa kayak gitu men? Itu bukan teman bro nama. Oh, MMR nih, ARP, MMR. Tapi. Enggak kan? Depan gua. Gua di samping apa namanya? Gua ngobrol, kocak gua enggak boleh itu. Apa nih Veritas? Abis itu unfriend. Ini ngomongin teman banget. Ngomongin teman. Ribet banget. Oh, lagi tatak. Kok ada bayinya? What? Iya, ada. Ini
jadi gue beli karakter gue sendiri gitu. Itu ada yang free. Iya, preset. Jadi kalau misalnya mau mulai, iya, beli preset gitulah. Kalau tier 1 masih banget gratis. Anak unlock tank gitu kan. Nah, kalau kan di situ apa? Kikat-kikat. Paling masih lebih tepat. Kacau nih spinnya. Jelas ini. Ini enggak separah ini enggak sih biasanya? Lighthouse pun enggak sampai sekosong ini anjir. Segitu komen mah item apaan dong? Segitu komen mah item AB. Oh, di ujung. Ya. Ini bukan AB, beda bang nama-namanya di sini mah. Toron air, toron air. Sebenernya sama siapa ini? Aduh, kacau lah, gak tau gue. Emang lagi gak boleh di... Emang sebenernya tadi gak boleh live ya, guys. Emang lagi gak beruntungnya kita kali. Emang lagi gak boleh live ya, sebenernya. Tadi suruh istirahat kali ya. Udah mati cuy. Ya, takutnya ada yang megang lagi. Aduh, nih. Salah. Iya sih. Ganti, tiba. Langsung. Lah yang tadi di atas gimana? Local survive. Local survive. Oh, tahu. Local survive. Locals right. There they are. Kagak dikasih. Serbet kayaknya Tarkov. Kadang seru ya, kadang kayak gini. Rese gitu, rese. Kadang emang eventnya tuh ya, karena mereka tuh nggak mikir event loh, karena mereka tuh suka kayak ya udah ini event, tapi kan mereka nggak mikir playernya kayak bakal kayak gimana kayak gitu loh, kayak gini, jadi kayak gini. Kayaknya emang kayaknya paling benar eventnya ini deh, si siapa namanya, si follower kan nembak kayak deh daripada dia main gini. Bro, gue membawa kemenangan buat tim gue. Kalau dia main gini jadi gini ya. Iya loh. Ini seharusnya ini sih dibuat ini apa, buat nembak sih. Tapi jadinya ini yang ngerjain misi di sini sims Amsyong. Oh itu gimana, ini eventnya lumayan rese eventnya. Orang bener-bener jadi kayak gak ada orang coy. Kosong banget, aslinya mah gak kosongin Tarkov. Tarkov tuh sekosong-kosong ala atas, gak sekosong ini kadang scuff player-nya kita kadang gak nemu coy, scuff player. Goblok, salah. Pendi fire, pendi fire. Nah, ada cetar. Abis ini masih lagi apa gimana? Bebas gua. Ganti apa ya? Customnya custom masih PVP. Gak jelas ini. Iya banget, benar. Barengan gua. Terlalu kosong. Game sepi kah ini, game sepi kah? Ah, game sepi nih bang, mau game sepi nih bang. Udah keluar belum ya? Belum. Baru gue. Berapa di game ada 10 map. Lumayan gede semua. Lumayan lari. Nah, cepat banget awan. Dia udah mati nih, ada darahnya di ini. Siapa? Ini di atas, ada darahnya semua. Nggak ada suaranya ya? Nggak ada ya? Ini kan? Emang udah GG banget ya dia, GG aja kali. Gaga aja kali, gaga aja. Ada musuh kah? Stay di situ terus, ada rogue namanya. Bot, ada bot yang jagain tempat itu.
ngebug. Visual. Visual bug, visual bug. Internet itu juga gitu. Visual bug, bug, visual bug. Plexiglass. Rokok nih, rokok, rokok. Enggak, udah enggak ngerokok. Nodernya lah, bahaya mobil. Ini norden, tanggung. Bahaya mobil, bahaya. Udah cabut ya? Belum, masih ada, masih ada. Nah, tapi... Udah yang nordernya. Tanggung, tanggung. Bahaya, bahaya, bahaya. Sepi-sepi lighthouse kayak nggak sampai kosong gini sih. Terus ada yang perang gitu. Kacau sih. Ini parah sih. Ini. Lu tuh asik, asik sendiri. Besok istirahat kali guys ya, besok gak stream kali guys ya, besok ya. Ya gak sih guys, besok istirahat guys, kayaknya enak guys, istirahat guys. Sehari gitu ya gak stream ya. Ekes, bukes, series, ekes. Kayak mungkin besok gue istirahat, tapi lihat besok aja guys ya. Kalau misalkan gue istirahat, ya istirahat, kalau enggak streaming lagi. Kayak gue kadang tiba-tiba gabut streaming. Bang agak pegal bang, enggak. Udah belum besok tetap konten sih besok. Tadi installing juga dulu ya. Iya, installing dulu. Besok tetap bikin konten sih gua. Stream dari jam berapa? Hari ini gua dari jam 12, udah 2 jam gua. 3 lah, 3 hari. Loh, itu yang tier 1, Bang. Bang Isan. Magazine itu udah diganti. Udah enggak belum? Masih 1 setengah jam enggak? Sejam lagi atau setengah jam lagi? Ada yang tweak preset. Halo, halo, Bang Arik. Anjir, dia udah pergi ke tempat ramai. Itu pengennya gitu, Bang. Dari tadi enggak ada, Bang. Jaga angle, iya. Enggak ada suara. Masih enggak tahu PP. Chop shop. Custom ya, PVP ya, PVP ya. Iya. Sedikit bosang, sedikit bosang. Spend a love stand for ages my whole life. It's been a way for me to say. Gue sambil dengan ASMR Tarkov, mantap. It's been a love stand for ages. 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 Mampus. It's been a love again. Victorio. Ages. It's been a love. It's been a love again for ages. Ages, yes, man. Been a love affair for ages. It's been a love affair for ages. Ages, been a love affair for ages. Ready gun. Sabar gun. Mantap juga duit gua nih, mantap. Di sini banyak banget guys yang belum ini guys.
belum keambil tuh. Well, yes, very very well. Nggak bisa. Hah dong. Aduh, nggak kuat. Nggak kuat maksudnya. Iya. Nge-crash mulu. Get inside the shotgun. Sedih. Frame rate-nya nggak kan? Oh, crash lagi. Saya udah bilang tak. Iya, baru masuk game. Shake it. Wait, abis nih. Golden Star nggak sih? Golden Star. VGA juga udah diupdate ya? Abis Lebaran ini kali guys ya. Abis Lebaran. Kayaknya abis Lebaran baru gua tamatin sih. Ini apa? Deus Ex kayak deh. Kalau misalkan menarik V-sets, kalau gue bisa, kalau bisa ya, kalau nggak bisa kayak pas sih V-sets. Tapi kalau bisa kan gue tamatkan. Balas sampai kapan? Sampai jam 3:30, jam 3-an segituan lah. Bang Yugoi. Now the things like this, turn it to me like that. Come on, shake it. Belum bisa naik kendaraan, belum. Karena nggak butuh juga sih, Bang. Kurang mah kalau gue naik, bisa naik kendaraan. Tinggi banget nih senjata, babi. Warnis. Cukup meyakinkan dengan menambahkan visage. Lihat, gue pengen nampetin Deus Ex dulu sih. Tapi kayaknya abis lebaran lah asik. Gue lebaran tahun ini masih dikasih gak sih guys ya? Semoga gak sih guys, dikasih gak sih rezeki guys. Main gak sih guys, kalau masih dikasih rezeki guys. Main dong mah, gini-gini temen gue. Apa nih? Iya. Ditunggu Outlast lah, enggak deh. Tamatin visit, habis itu kita enggak main game story lagi. Enggak main game horror lagi. Lagu apa ya? Ini kayak gue ini nggak terlalu suka gue lebih ini kita remove wow. From this playlist anjay lagu BTS abis shotgunnya flechat anjing ngeri banget bang kayak flechat tier 1 tier 1 paman lagi nungguin teman gue flechat makanya gue anjing sakit amat anjing masih sehat gue bang itu paling rare ternyata kunci paling rare paling rare lagu itu kan saya sama ini aja udah sing Luna wah botrek gua bro aduh jelek senjatanya keder AKS pakai apa sih lu AKS sebenarnya nggak jelek amat sih cuman fire rate nya turunnya apa nggak tau turunnya kayaknya PS deh. SP apa Paris? Sabar ya guys, sabar ya. Kita habis itu pasti main kok. Chill. Pas. Kok next battle? Gak usah itu exit aja tuh kanan atas. Kalau next battle kenapa? Searching lagi sama kayak tadi. Oh sama aja. Mm-hmm. Oh gitu mainnya. Gitu bro. Simple banget anjing kayak apa anda itu buat yang benar-benar ini pengen PvP Tarkov ya PvP tapi gue
merasakan serunya cuma beberapa match doang sih. Maksudnya adalah pengen Tarkov biasa aja. Nah, besok dia slow bang, mungkin baru gabung dia. Iya, gue juga slow kok. Ini bilang sabar lagi dengan teman gue. Gue mau orangnya chill, guys. Gue mau orangnya chill abis. Ya, kayaknya kemungkinan besar kayaknya 70% kayaknya besok kita nggak live deh, guys. Karena kan, oh, Seninnya kan gue mau kampus. Iya, ya, kayaknya besok gue nggak live deh kayaknya. Kali-kali lah istirahat. Tapi gue tetap main sih, tapi nggak streaming aja. Senin gue mau kampus soalnya. Bang, boleh bilang sekarang sama PMC apa di Tarkov? PMC itu warga lokal. Sorry. PMC itu militer, Scarf itu warga lokal. Besok besok kita nggak streaming lagi. Istirahat gue, istirahat. Ambil gelar. Ambil ini. Nggak ambil gelar, ambil ijazah. Ambil ijazah. Udah itu terus gitu ya. Sepanjang game itu. Kalau kayaknya dibangun besok live stream. Udah, gue udah bisa. Gue ngambil ini, gue ngambil. Kalau misalnya mau unlockin yang kiri harus ambil apa namanya? Kayak pokoknya ada ijazah gitu yang belum diambil. Kayak ke kanan, nah, kayak gitu. Ini unlock dulu gitu ya. Ya berarti kayak wetepat ya, grinding gitu kan? Mm-hmm. Yang kayak sampai habis gitu lah. Yeah. Tapi kalau lu misalnya mau unlockin yang kanan, pakai yang kiri juga bisa. Tapi yang penting di class yang sama. Enak sih itu. Wetepat mana bisa? Kalau pakai di kelas lain ya di kelasnya itu yang unlock. Grindingnya lama banget sumpah. Takes time gitu loh. Terus kalau yang tengah-tengah ini yang nggak ada ininya, ini pakai duit gitu beli aja gitu bisa ya? Papasha ini. Ah iya. Satu match bayar segitu contohnya. Oh satu match. Lebih mudik nggak? Gua nggak mudik. Gua nggak mudik. Satu match doang bayar. Kakak gua itu. Nyokap gua tuh orang Padang tapi kayaknya kebanyakan keluarga udah pada di sini deh. Menang, yang di sana-sana kayaknya yang udah benar-benar tua banget. Kalau lu kalah enggak worth it ntar. Tapi sekali menang juga duitnya banyak dapatnya kayak 400.000 atau 200.000 gitu loh. Kalian pada mudik ya guys, lebaran guys. Lu udah belum rip? Belum, masih installing. Bener, biar kita mendengar obrolan yang berbeda. Dari mana? AFK, APK ya, APK. Aplikasi. Mau ke arah mana? Bebas. Tengah. Belum enak sih gua. Ya, tengah. Mudik apa itu mudik? Enggak tahu kan, siapa tahu mudik. Mudik pemain ya, mudik pemain Chelsea. Oh, Didi keren ya. Boleh sih kalau mau. Ruah. Masa tengah air. Ntar gue mau taruh dulu. Lampu gua kenapa di itu? Ya. Bawah. Nah. Ini retikalnya bagus banget ya ini ya. Acok. Tapi enggak enaknya cuma sekali ya. Acok enaknya malam sumpah. Coba deh lu pakai night vision terus pakai acok. Enak banget. Clear ini gitu. Retikalnya bagus banget. Ini acok masih acok. Oh bukan yang gua. Eh bentar, 3G-con acok. TA-01. Kalau Rina, Espa nggak makeup aja udah cantik banget. Damn, winter bro, winter. Beda MP5 sama MPX apa? Kalibernya sama tapi beda siapa sih. MP5 bentukannya yang itu, yang kayak bulat-bulat itu. MPX yang kayak gua pake. Gua habis makan daging, minum kopi, deg-degan anjing. Kayak feeling gak enak gitu, deg-degannya gak jelas. Ah, Resela, di Fortress. Lu dimana sih? Gua di tangki hijau, Resela Fortress. Gas sih gua. Tangki hijau?
Oh, lu tau dari mana? Ngeliat ada guard ya. Lu gimana nih? Di kan, di biru. Okay. Di biru. Kayaknya salah sih itu, guardnya tuh lagi roaming di lantai 2. Waktu kita main TG kan, iya winter cakep gua. Gua lebih suka winter sih. Baca kalau bentuk plus, kalo gitu gua enak ya. Daripada kayak panah. Yang panah kayaknya gede deh yang panjang. Mati. Oh, new guys. Ya, gua coba kayaknya deh. Kele song. Oke, MX. Enggak ada. Ya, emang gak ada temen gua sengaja. Laser sight-nya ya. Apa di situ ya? Perang ya? Mungkin, Nis. Enggak. Ada player di Fortress, Sir. Lari dia. Player. Ada player. Oh, berarti player yang tadi gua lihat ya. Oh, tapi ya, baru datang player. Oh. Ini kayak eventnya di ini sih, di apa? Apa sih namanya? Big Red. Ada yang lari di belakang. Ada kita datang. Oh, truin ya? Ya. Yeah. Ke sini kah? Nggak tahu gua, tapi ke kanan. Hilang. Iya, gua udah denger tapnya. Gua di kiri, di atas. Ya, nih. Kayaknya kena gak? Oh, gua kena, gua inter sih, tetep inter. Yang biru ya? Yang biru. Tapi kan ada yang lari aja ke kanan terus hilang. Tapi gue denger stepnya tadi ada lumayan deket. Nggak deket-deket banget sih ya, kayak 50 meter, 60 meter. Ini enak nih, rame. Hilangkah dia? Wih, udah bisa play nih. Oh, mau Fortress aja, Fortress. Boleh. Yuk, Fortress lagi. Misalnya hilang deh. Fortress. Kira-kira di manage dia nih. Gue kalau graffiti nih. Yuk. Oh, graffiti ada step. Ngeliat bu? Ada ya? Gue ngeliat sih. Kira gue ada step. Dari tapi gue ngeliat. Coba tau nggak, apa di kandisnya kayak ada blok gitu, ke blok. Oh, apa visual gue? Ada. Dia bener anak buahnya. Iya kan? Iya. Oh god, tadi jauh gue di kereta lewat. Gue pengen ke kanan sih. Tapi ke kereta ujung gue. Oh, kayaknya kemungkinan besar kayaknya udah mati dari sana deh. Tuh, masih ada yang MP5 itu. Tot.
Gua ada kereta, gua coba ini deh, push ini. Nah, lu mau ke Fortress? Yoi. Minimal sih bang, tapi minimal saya bisa buat gaming ya bang Afzal ya kalau gua. Ada yang mati tuh anak buahnya. Gimana? Gimana gua coba ngapus? Ada majuan gua. Gua masih di gravity ya. Iya. Mana sih Arik? Ayo nih, gua lagi sana nih. Weh. Jakarta. Ah, gua cek dulu ya. Gua di atas. Hotel atas gua. Gua sambil makan ya. Udah kan lo? Udah mati di atas? Udah, udah langsung lo pake. Wah mati resalanya. Gak deh mati resalanya. Yang lo juga yang free tuh? Oh di pecah ada marknya. Gue push bawah. Yuk. Gak deh resalanya pake MDR. Dua gak ada kan? Gak masih lo di atas kan? Ya gue di atas. Baik. Bagaimana di bidang apa? Gak ada, gue gak ada kerjaan bang. Untuk saat ini gue gak ada kerjaan. Ini game gak ada di Steam, gak ada. Gak ada, gak ada. Untuk saat ini gue gak ada kerjaan. Oh, ice. Ah, anaknya dari sini. Kalian mantap, enak banget ya. Enak perut. Tangga Yusek. Gue di atas. Halo bang, halo. Ada player gak? Gua di atas udah mati sih player. Yang gua kill player. Enaknya gak miskop ini ya. Acok ini acok. Gua ini deh. Gua cek armory ya. Yuk. Gua turun dari ini. Turunan yang ini. Armory clear. Cet. Darah ini di armory. Gue masuk ke ruangan lagi. Yang cek KB armornya bagus kan. Keluar sih sini. DFL. Nanti buat apa? Buat butain musuhnya bang. Gue pengen anti-fightnya. Nama lu siapa? Pacino. Kipa Cabra. Gue coba ini. Keder. Ada sih jelas Venom ada nih. Gue masih nggak paham konsep side scope padahal itu kita senjata tapi tapi bisa resi melaras karena apa yang dilihat oleh scope itu belum tentu dilihat oleh barelnya bang. Nyeting server aku kan ngikut bang kan. Iya gue yang invite ya, coba lo chat gue dulu bisa. Ih bagus suara mana nih anda nih ini gue transfer leadership deh. Ini player. Iya player. Tadi yang gua bunuh siapa? Lihat deh. Oh iya lu yang bunuh. Gua baru nyadar ya. Ambil. Nih. Gua putek gua. Satu player ya, gua kira scap lu tadi. Namanya TikTok Adudu. Ah bukan, TikTok Duncho. Wah. Bisa custom juga ya. Scroll gitu. Coba dah, gua penasaran. TikTok Duncho, guys. Coba cek TikTok Duncho. Siapa tau kan lagi live. Mau shotgunnya gak, Nis? Buat lu aja. Makasih. Dunso. Udah mulai kan? Matching. Nah, ada. Apro. Enggak ada, enggak ada. Apro. Baru ngaruh. Bang, satu menu enggak masuk live enggak masuk. Mau ke tema-temaan kah? Ayo. Yuk, ayo. Yuk, ya, yuk. Buat tewe graffiti. Shop. Graffiti. Itu tier 1 yang free juga. Kan dapat ini, dapat Rizzi kan, dapat Rizzi enggak, dapat Rizzi. Rizzi. Itu di apa kelasnya? Nah, enggak tahu gua.
Gua Rizzy versi, Rizzy edition. Iya, kayaknya IOD dapat Rizzy deh. Yang IOD Rizzy, iya. Gua mau ngomong. Ayo, let's go. Iya. Nah ini golden tawarifnya nggak diambil nih? Kan udah kemarin. Oh iya. Kalau ada, iya kalau ada musuh yang mau lah, ambil kasihan kasihan deh. Nggak, gua ambil, gua buang. Karena dia butuh deh. Karena dia tuh level 6. Namanya Tiramisu ya. Namanya Tiramisu. Ape lagi. Dulu gua ngobalin cewek gua ya. Kayak apa ya line up-nya. Pokoknya gue nggak suka ya gue lupa dah pokoknya tir I miss you anjing nggak jelas tuh gue ah kasihan apa tuh di mana tuh soal di mana tuh gue di lompatan konstruk lagi isi peluru ini tembak aja bro mainnya bro dor ya bro siap lihat amben juga bro siap pak pro bro kalau dapat semuanya apa Lompat jakal. Iya. Aduh. Hampir aja cuy, gua hampir ngekill mereka. Untung gak kena, untung gua miss. Oh my god. Reflect ber. Seharusnya sih miss ya, seharusnya ya. Tapi hati-hati ya. Enggak, gua juga enggak ditembak kok. Nih, enggak ditembak nih. Kiri gua juga ada. Kiri gua ada kok, nih di jalanan. Itu loh, kiri. Oh, yang si Q. Oh, iya. Iya, dekat. Murka, anjing. Ngeri banget. Iya, flash shot, coy, si murka. Lihat, ini udah liat sniper aja deh. Tapi ini, pump action. Oh, armor apa? Gak apa-apa, sakit, anjing. Badan juga udah tetep. Oh my god, yang gini-gini, yang dalam-dalam gini. Yang ngagetin lah. Soalnya kenapa kalau kita kill eventnya mulai? Ya kocak. Mau lawan kah itu? Dia? Ada dikit orang. Soalnya gue jujur gak tahu berapa bangnya om. Tapi ini keren sih ini suka deh gue. Efeknya digini. Wah ini yang gue pengen RPD anjing pakai beret lagi, wah gila ganteng. Beretnya biru gak? Yang mana? Di CQB yang paling kiri, Ops, tier 2. RPD bro. Ada yang mati depan gue, hati-hati. Totot itu berisik itu. Tapi kayaknya jelek deh. Gak tau gue, Bang Patih di mana itu. Paretnya kenceng banget itu RPD. Cat sniper. Turut. Tapi kan turunnya 7 point sih. Berat lu, lu gak bisa manuver di game ini manuver gue. Kan yang penting nembak. Tembak banyak, aja. Banyak scuff sih ini. Soalnya red nih kawo semua. Red nih kawo. Gue mau unlock yang mana dulu, gue bingung. Ada play. Dimana? Di kereta misi. Kayaknya assault dulu deh gua. Ini nyari jatuh yang kelihatan gua suka. Mati atuh player. Kereta misi dalam atau luar Enis? Dalam. Kasam enggak tahu. Tadi sih dalam ya. Gua masih lihat nih kata misinya. Suntikan apa? Ya, keluar dia. Mati. Itu baru mati. Itu udah mati. Oke. Kayak jatuhnya tadi. Itu granat siapa ya? Enggak tahu gua, dia kali.
dia mau lempar terus oh dia mau lempar kali. Fail ya. Berarti sih gue budget gue 15 di dengannya. Lu belum main lagi ya Tarko? Belum. Kalau mulu gue warna. Hai bang, sih kalau sama-sama bang Takuma. Sama-sama. Ya ada MDR nih, ya. Gue mesti di chemical ya. Yang di apa? Yuk, gue kill orang nih kaget tuh gue. Tapi terakhir. Langsung kayak. Pasti nggak tuh, gue langsung. Mainan buat itu. Pasta nggak tuh. Tapi katanya dia bisa nggak ditembak ya? Au! Ya, ini player. Mau beresin apa? Usangka enak. Ada nih. Ada bekas player juga sih. Mana? Di luar sini. Udah mati ya? Gua bener nembak, gua nembak. Ada skip sniper nih. Gila loh bang. Iya ya. Tadi cepet. Ini rank ya? Iya. Nak B. Coba ulang ya. Gua kalau main game begini takut tembak terus nggak apa men. Pipa. Gua keren kata itu. Gua kata misi. Bang kalau kita main terus berarti barangnya hilang semua nggak ada sisa gimana? Nggak gimana? Harus bagaimana emang? Nggak gimana bang? Kalau hilang, hilang ya udah hilang nggak sih? Just gone. Cari lagi kan. Oh, kill 3 guys. GG. Yang penting. Bang, enggak pakai lensing collector enggak. Oh, maaf dibuka ya. Gua sukanya wan-wan, Bang. Paket gua asu. Apa gitu-gitu doang sih? Ini agak lumayan. Wah, ini. Gak kelihatan gue nih, Skaf. What the beat? Bang, kalau takut atau bermain, gak bisa dihitung bang, gak bisa dihitung. Lu gak akan bisa tahu berapa player. Gak nentu. Maksudnya gak nentu. Ya, begitu gue ternyata. Ada bot nggak? Ada. Itu yang mungkin bosan bot. Ini muka kah? ZB. Nggak lihat gua tadi. Ya udah, sebelah siapa gitu. Ini lo kah? Gua ketangki tengah. Sama. Bang, saya tau apa ya Tarkov? Semua saya tau apa ya? Paling lama main game berapa lama? Match-nya kah? Match kayak gua paling lama. Jadi ya. 40 menit kan? Risetto kan risetto apa mau maksimal masuk? Gua ngulet dulu sini dan coba. Belum gua buka kan emang? Belum ya? Belum atasnya. Nih, buka pintu sini. Iya, gak bawa. Assalamualaikum. Gak ada, gue gak terlalu suka. Ada barang sebelum gak ada main PUBG PC gak? Enggak. Sudah tidak begitu wah dengan gue, dengan Babaji. Ini nih guys. Lo dimana sih? Green screen nih? Sebelah guys. Ini sebenernya gimana bang kalau udah nge-kill semua NK atau nyesain misi? Aku naik yang seberang. Yuk. Halo Bang Yansen, ini tuh betapa bang kalau ada jual-jualin biasa bang, jual-jualin, lo jualin atau apa?
Ini main AB cuma jadi kuri. Refigate apa tuh? Refigate apa? Ada filter nih, ada filter yang gede banget ini. Enggak deh, no tank. Gede banget, nyangkut filternya. Ada dua yang filternya, dahil. Bisa gak sih mau bantai semua musuh tar? Bisa gak sih bang bantai semua musuh, apa ntar respon lagi? Gak akan respon bang. Jika saya Vita. Ready sih gua, pulang. Habis apa berubah? Lu bush kah? Iya, gua bush. Jadi mana uang buat beli barang benar? Bang, kalau mau laptop ada minimum seperti itu buat tarkap. Kalau mainak di 2000 sih, Bang. Let's go. Go, let's go. Jadi sama Aris, mana ledek seharusnya. Jadi setelah itu lu bersihin misalnya, bisa aja, Bang, bisa. Jadi gak bisa aja dipake. Enggak gua pake. Ada misi ngambil barang kah? Ada. Ada banget. Tadi nggak dilihat yang mana? Tuh, traffic glitch lagi, kenapa sih? Yang mana tuh Bang Haider? Pop. Kayaknya lootet dah. Iya, lootet. Tapi green can nggak lootet. Wah bahaya nih, hati-hati nih kalau gitu. Sedikit aneh. Player tapi kalau mau dikasih barang, dikasih apa starter pack. Sabar saja, sabar ngambil lihat YouTube, lihat bokep. Eh pas dapat entar. War extra. Aman sih. Lagi apa lagi? Tep musuh sama teman bisa bedain nggak lu? Harusnya nih sih bang, lu tag aja. Lu yang mana gitu? Oh ya dari game tarkam sama AB ini malah tempat terlalu bad sorry. Ya bagus AK atau R menurut gua. Eh R lah. Dulu gitu. Eh R lah. Udah nggak lu masih? Masih gua. Mat. Patah gua mati di belakang gua. Bang gua main di laptop lancar nggak pernah lag tapi kadang-kadang DC nggak sering laptopnya sih. Itu server nggak sih bang rival? Mungkin server kali. Lu main di server seberapa? 1080 AR AK sama AR. Do you want for life? Yes. Guipi have died. Kayaknya temenan deh sama yang gue kill terakhir. Timmy. Lalu karena gue tembak dar. Gak Timmy sih yang gue tembak. Yang gue kill. Timmy. Karena gue tembak dia duluan set terus yang di kanan gue ngepus. Di kiri gue ngepus. Langsung ter. Mungkin. Grafik rata kiri kayak mana jelas kayak jelas. Dia cuma ke detail. AR AK sama AR apa? AK tuh pokoknya Kalashnikov gua enggak tahu apa A-nya apa kalau AR assault driver maksudnya. Apa enggak, guys? Enggak sih, gua enggak tahu AR kepanjangan apa. Coba gua cari di Google ya. AR platform Arma Light, gua gak tau deh. Gua gak tau AR artinya apa. What is AR stands for? Arma Light Rifle, guys. AR itu Arma Light Rifle. Ya nih, langsung. AR does not stand for assault rifle. Berarti AR itu Arma Light Rifle, guys. Jujur gak sih, tapi gua banyak modif aja. Oh tadi itu bang nanti jual, yes dijual-jual barang gua. Kan gua dapat nih, terus gua jual-jualin. Gitu. Mau shoot lagi? Boleh. Paling bener sih itu ya, bujuk deh. Masih lu minum susunya, Rip? Oh belum pas, lagi ya? Gua belum minum lagi sih pas puasa ini. Ya. Lo ga beli timbangan ya? Enggak ada sih, tapi timbangan lama itu. Gua pantau sih. Kayak kurang akurat. Belilah Xiaomi ada. Timbangan Xiaomi. Ada bro, 200 ribu. Mantep.
Remington OP kah? Remington apa dulu? Kurang Remington air apa? Dulu gitu. Kurang air dulu nih. Siapa sih tahu dia pakai mesin siat. Tamatnya kapan enggak? Siatnya bisa udah bisa. Harus di repair tuh. Oh, ini orang itu kebanyakan boxnya, makan nih gitu. Itu gue. Boxnya emang bisa dinantain, bisa. Kurusin. Pokoknya ya. Bisa borok burung enggak bisa. Bisa sih, tapi lu harus punya co-op mod sebetulnya nih Tarkov. Harus punya co-op mod kalau misalkan lu mau ini. Belum boker tuh. Kalau boker ter jadi kurang lagi. tapi ke-save gitu. Jadi kayak ada yang ke-save, ada weight yang ke-save. Iya. Yang ke-save. R11. R11 atau Remington R11 sama ada? Gua gak tau sih. R3. Ntar kan gue tiap tadi sejak kemarin bisa ngejam kalau gak salah. Kalau salah kali beres. Semua barang yang ditangkap lu udah dapetin semua? Belum. Banyak yang belum gua dapetin emang. Banyak banget. Gua mah termasuk secara gameplay ya, gua termasuk yang biasa aja. Kalau ngomongin jago enggak, karena emang gua enggak ngejar Tarkov tuh udah level 42 yang gua kejar. Jadi gua setelah 42 tuh gua enggak sebegitu ngejar. Mungkin ngejar tapi enggak sebegitu ngejar, ngerti enggak? Jadi enggak ngejar banget lah gitu. Emang enak sih susunya tuh, emang bega banget rasanya anjing. Tapi gua udah biasa sih. Padahal itu udah yang paling enak menurut gua ya. Gua udah coba-coba yang lain kan, kayak gue udah coba yang ada yang lebih mahal tuh, yang punyanya Booker T, tau gak lo, Deep Diamond Ties. Anjing Booker T anjing. Berarti kalau salah kaliber bisa dipakai, bisa. Kan lu kadang bisa naruh kaliber yang sama di kaliber yang berbeda di magazine. Yang ini works anjing. Elemen. Tepat aja nek. Para pemain rata level berapa? Wah, enggak tahu sih gua. Level enggak ngaruh kau apa enggak sih bang mindset masalah. Daripada nothing gitu. Kalau sih kurang chamber udah besok aja lah, besok juga bilang gitu. Box saya baru join tapi nanti barang koleksi kita hilang enggak? Saya baru main tapi nanti barang yang kita koleksi hilang enggak atau sama kayak AB hilang setiap ganti season hilang, Bang. Ready gua sih gua. Sandra Dewi single, Bro. Bangsa. Sikat gak sih bang? Enggak. Jelek anjing. Cakep sih pas masih. Gua belum tahu cara ngehealnya sama isi peluru Tarkov. Bisa liatin gak? Ini isi peluru mah kayak gini bang. Klik kanan ntar ada peluru gini masukin. Ntar dia bakal ada. Dia gak punya visual kayak AB. Dia gak punya animasi. Dia bakal langsung ini, tak. Season per satu semester atau setahun per semester 6 bulan. Yang presenternya. Ambek kalau Bang. Biasanya kalau misalnya cara-cara dewasa tuh dia tuh presenternya. Duit hilang enggak? Pas itu iya hilang semua. Itu yang di helm terma enggak? Night vision. Nakal banget sih. Ih, nakal. Ini ada wipe-nya enggak sih? Arena enggak ada ya? Ada. Baru lebih cepat. Lebih cepat arena itu. Sebenarnya. Jadi grinding lagi gitu dari awal. Iya. Anjing. Kayak enggak nyampe sebulan kayaknya baru wipe ya. Oh gitu. Kalau enggak salah ya. Waktu ada yang ke carry over enggak kayak apa sesuatu gitu? Tahu gua enggak deh. Dia sebulan lalu, woy. Sempet jelek kan ini pas baru pertama keluar jelek ya? Nggak balance. Iya. Katanya semuanya pada pakai yang bacer itu, yang CKB paling bawah. Bucer CKB paling bawah. Iya itu. Armornya udah dikurangin. CKB paling oh ini bawah. Oh Altin soalnya ya. Iya. Riz pada nge-spam itu. Oh editor. Tapi armornya udah dikurangin. Iya setnya juga SA nya. Udah dikurangin, tadinya bukan SA bro, apa gitu. Ini gak sama ininya, value nya sama kayak di yang di Tarkov. Armor value nya iya ya. Isinya suka diganti, kayak itu tuh ada yang mana statnya tadi ya? Diganti ya statnya. Isinya kayaknya dijelekin, dirusak apa kayak armor level berapa statnya gitu. Juga nih, statnya juga kan. Terus tuh enak kalau atau enggak wipe sih kalau gua all day. Pas segar kan ya.
Bunuh kan itu apa? Nggak ada top up di Tarkov. High tier gear di situ termasuk gampang, susah. Mana? Lumayan gampang. Ada berapa jenis seal? Ada banyak, Bang. Yang Sir, kalau rilis sistem satu season hapus setup berlaku nggak? Jujur gue nggak tahu. Jujur itu gue nggak tahu. Kalau itu. Halo, Bang. Halo, Bang Jul. Oh iya ya. Bagus juga. Anok. Aduh, mana nih? Masa udah 13 menit kagak dapet? Ini lama banget. Tadi dapat. Apa gue coba ini dulu kali ya, restart apa buka servernya? Coba ya? Coba gue leave dulu. Udah. Coba ya gue keluar. Singapura udah pasti nggak ada, anjing, mana ada orang Singapura kerja semua. Belajar belajar. Eh kan minggu. Oh iya. Minggu jalan-jalan bro orang Singapura. Oh iya ke Changi, eh Changi ke Orchard, ke Orchard. Jalan kaki deh, jalan kaki. Singapura tuh kalau pagi enak banget anjing. Pagi-paginya gitu. Kayak bersih gitu, udaranya bersih. Habis season dapat sesuatu kah? Enggak dapat apa-apa. Reset doang. Soalnya Bang banyak nanya soalnya belum tahu apa. It's okay, man. Biar beri aku device yang mantap, maka aku ngomongnya TikTok. Ya enggak sih, Bang. Enggak juga sih, Bang. Soalnya Tarkov yang game yang lumayan, game apa aja untuk sekarang yang gue mainin tiap hari cuma Tarkov sama FIFA. Kalau yang banyak, kalau yang yang main banyak sih kok. Lagi ngapain? Ini lagi nungguin. Mana sih ini? Oh, angin sore Asia. Eh Cina aja ya. Cina. Mudik China. Ini yang lagi enggak lagi main, lagi main sama teman gua. Yang orang Grab itu apa? Supir Grab itu kenapa dah? Lebih bagus buat nih player di awal enggak perlu lawan dia. Kalau mau mulai main tinggal tunggu web Twitter. Iya, tapi kalau mood gua jangan tunggu pas web sih. Gua udah thank you. Oke, okay, thank you Bang Aryo. Yang digebukin, yang gebukin anak kecil tau gak lo? Tau, kalau jagoannya FIFA apa? Spurs lah. Lagi main sendiri kan enggak berdua, kalau disuruh pilih antara MP5 atau MP45. Gajinya mahal lagi. Pilih mana? ART 4. Enggak dua-dua sih kalau bisa. Armor teh berapa? 5. Dia mukulinnya gua enggak nonton. Zaman stream enggak nonton ya? Iji. Gila kasihan banget. Zaman stream pakai laptop enggak sih? Iya. Mantap pasti. Alhamdulillah. Oh, jangan-jangan di sini lagi. Ya? Di sini dong, Nis. Emang ya? Oh iya. Yo, iya GGTH, GGTH. Tapi deket banget ini. Masuk gua? Terus kayak adek gua ga tidur kan. Kira lu nya bang dicubi-cubitin. Mulai bro. Nah betul reng. Ini centang semua kan. Kulitnya bagus banget anjing, suster apaan nih anjing, suster perawatan anjing. Cakep lagi. Ya. Kayak Jawa. Berkat lu pada lah, berkat lu pada ya sih. Di saringan apa gitu. Namanya bisa upgrade ini kan kamera gitu gitu. Cerita iblis, bro. Kalau enggak lu pada mah mana bisa enggak sih gua upgrade ini, guys? Gitu loh maksudnya. Upgrade kamera, cuy. Itu artis siapa sih? Gua enggak tahu yang baik banget artis sekarang. Gara-gara sosmed jadi baik banget. Didom itu nih ya? Kayaknya. Masih Bang Oji. Lo kan streamer idaman kita, Bang. Amin, Bro. Itu 3-4 atau 4? 4-4. Makanya gue sekarang ada ini ya kan, tuh. Mau gerak kan, mau gerak? Gerak. Yuk. Ke Fortress boleh. Ya boleh. Ya kata soal di mana? Gali indikator suara Bang Yanto. Ternyata pakai scope 20 enggak? Karena kalau yang... Wah, anjing. Apa sih? Ya Allah, gue nembak guardnya dong, Nis. Astaga. Oh, udah nggak apa. Ada scuff sampingnya. Terus scuffnya nembak gue. Anjing. It's time to war. Time to war. Empuk tantular.
Voucher. Nah ini dia nggak apa-apa, sering nempes kalau nggak voucher. Wajar aja bang. Oh kita jauhi. Jauhi aja. Ngecek sini. Tapi dia ada di luar nggak nih? Pasti ada di mana-mana dia. Ntar repack dulu. Yuk. Karena soal luar begitu itu efek ini, ya? Efek gue di bawah, bikin VT strategi, VT contohnya seperti apa? Contohnya karena suka ngabur gitu, efek painkiller mungkin dari yang paling jauh ini yang terjauh. Gue numpang sahur bolong ini nih mantap nih guys. Bookmaker. Cari yang musuh yang proper menurut lu maybe. Tapi gua harus punya videonya. Gua lagi gak ada videonya sih. Ntar mungkin kalau ada videonya mungkin gua ini ya. Di sini ada item merah, lebih keren sih bang. Lu lari kah? Iya gua lari. Mat. Clip dari sini, clip dari live kan biasanya enggak? Di kiri bawah tuh ada apa namanya? Gua lupa lagi. Nvidia ini Shadowplay yang buat ini, yang buat record. Ini gua. Terus tembak. Itu ini enggak sih kayak recala deh. Kayak salah ya. Kalau misalkan dorm ya. Mungkin ambil granat sama orang dulu. Ada apa? PPBS burunya. The fuck. The book. Sampai imsak enggak lah. Enggak nyampe imsak. Ini paling kemungkinan besar last match, kemungkinan besar ya. Dulu. Lagi pula kalau war tetap ada kegiatan ya. Kegiatan sementara di arena kalau udah kayak ngapain. Enggak makan dong Abang. Iya, coy. Makanya kan gua sampai sahur doang kan. Ngobrol sama siapa? Itu sama teman gue namanya Keisha. Yang dibilang kasur kah? Yes, jadi kasur gue nih. Biasanya gue turunin. Tuh, biasanya gue tarik. Yuk, hati-hati sih. Hati-hati kiri lo. Masuk lantai kayak yes. Sudah balik kali. Dia bagus sampai sayangnya ada lapar enggak mau dengan PR-nya moderator AB minta. Jadi, saya kiri belakang. Mereka ya? Heeh. Per gua bangbut, meter bangbut. Kalau satu tim bangbut. Tuh udah pasti ya. Pasti ngasih kerok enggak sih? Oh, mantap. Ini pada pakai tetan enggak gua enggak. Nonton ada lihat teman base mungkin aja. Oh, lihat sih gua. Ternyata sih bang ya. Gila. Sakit. Sakit. Di pintu itu nih. Mati. Ah, mati. Gua patah. Mah masih dikira yang good. Masih ada ping, satu. Mati. Oke, lo minta kebuka hati-hati. Iya. Patah kata kan lo? Iya, hitam. Oh my god. Anjing dah. Yang ternyata MPX. Gua bukan veteran. MP5 ini bukan MP5, MPX ini MPX. Petak. Yes. Petak. Kali 20 enggak, ini kali 4 kocak, enggak ada kali 20 tuh kali 4. Lama banget isi pelurunya. Gua juga isi pelurunya. Kalau ada step bilang. Ya.
ada step, ada pop, suara pop. Arah mana? Di dari water. Water depannya. Gue gerak kiri deh. Oh, mana? Tuh kali. Mungkin tapi jauh banget itu. Segala kabar ini nggak pakai gue. Bos sana ada fasa juga ada. Gue di kereta. Oh, ada yang jarak jauh juga. Tunggu ya. Banget tadi yang pelu abangnya. Abang nggak nyaman nggak? Lalu dia tembakan agak mendem ya di Tarkov. Emang iya? Di situ ada R57 juga ada. Tembakan dalam itu. Vapor nih, Vapor. Vapor Hunter. Sepuluh lagi. Mau ke ini kan? Fortress? Boleh Fortress. Pacuan prank. Nembak gue. Enggak dapat. Kacamata. Ih, bad luck, cuy. PPBS 30. Enggak ya, Mir? Enggak, gua gak suka 54 sih, makasih. Ya. Kan gua number one AK hater. Number one. Another one. Aish. Super. Tadi suara MG ya, hati-hati berarti. Bisa. Nah, ada lutan di tengah-tengah kok. Ada lutan kan di tengah-tengah kok, kalian enggak tahu biasanya. Ada sniper gitu. Kadang granat. Masar gua kenceng enggak? Lumayan itu main gua skip dia ambil situ gua pun. Forutres kah? Forutres. Ada yang lari di kanan? Player di kanan. Oh iya. Kayak gitu. Yuk. Jangan sampai dia lompat sih. Mati. Ini nge-spray berdua. The power of friendship. Jadi ini dia deh. Lo tadi buka ini gak pintu ini? Power belakang. Enggak, bukan tutup. Tapi... buka. Ya, teman di top ada sengaja. Yang water yang kebuka. Ya itu yang itu maksud gue. Level Bagoda mati sama gua. Kalau gua set tapi ah, tapi gua sama dia sendiri apa solusi gua gak tau jujur aja. Level berapa? Level 18. Ada ini, gas N. Itu dia lagi misi gas N fix banget. Iya, dia udah serang. Gas N akhirnya. Langsung. Ya. Oh, unknown key cuy, kayaknya misi unknown key deh. Aduh, dia bawa unknown key. Bang, mau nanya ini kalau mobile mirip Anabrik Code? Yes. Benar. Mau keman? Kayaknya dorm ada di loot deh kayaknya. Dorm Fortress kan loot. Mungkin. Oh, itu akan nyari salah sih. Enggak. Ini kan... membawa akan tunjukkan. Oh iya. Gak tau sih, bro. Mungkin. Wah, itu bete, bro. Ini ambil deh. Oke, berarti besok kita pagi main yang belum biram. Ya, Akasoma itu bener kan? Akasoma kan kayu kan? Kalau dapat action bagus, lebih baik dipakai atau disimpan. Itu tergantung lu sih, Bang. Izin, sorry. Udah kata, oke, thank you, Bang Yusen. Tergantung lu sih, Bang. Medical kosan dari gua pakai aja. Jangan lupa sorry. Mana ya, nih, aduh. Semakin mantap barang lu kan, lu jadi semakin pede kan? Asli.
Tai. Fortress, mau Fortress aja. Boleh. Boleh. Kalau hilang ya cari lagi gak sih? Kalau hilang gua ambil kiri ya. Gua pengen langsung AT2 sih. Gua kayak tadi aja. Gua masuk kiri bawah. Lompat lu. Naik ke lantai 2 yang main arena ya, 3. Kalau bisa ganti-ganti, kalau misalkan reset bisa. Buang barang yang lo incer tapi nggak dapat apa. Nggak tahu sih jujur aja. Apa ya? Lo di atas ya? Ya, gue di bawah. Di atas orangnya. Lah kocak. Ada bawah. Nah, kayaknya setengah setengah apa? Di sini banyak juga player nggak? Nah, enggak, jarang kok di sini. Di sana jarang sih. Jarang nemu sih gua setidaknya. Udah lah, nggak ada anjing ini. Ngecek armory deh. Lift nih. Armory clear. Tadi dapet. Kok kalau ini nih? Nggak lagi. Coba lu matchmaking bareng aja berdua bisa enggak? Nah, ntar musuhan datang. Ntar musuhan, ntar musuhan. Dek. Ih, Rizzy lagi, Rizzy lagi. Rizzy one on one. Nah, itu lampu kepake sama solasi. Kepake-pake aja, pake bobo dulu aja, Bang. Ketika lu nemu yang mantap ganti gitu ya. Kayaknya number 10. Gimana sampai kapan? Sampai ekstra. Ini ada cuaca gitu, ada. Cuaca ada. Ada mayat-mayat resala nih di atas atau enggak? Enggak kayak resala di ini sih, dorm. Di dom. Bukan ada backup. Mau ini enggak? Match. Rekos. Rizzy, Funky, Funko Pop. Taking mini gaspol gun. Kita sih belum ditutup ya, belum kebuka. Bisa tutup. Sus. Nah, gue pindah kebuka. Rasanya buat tank killer, Bang ini, Bang Ray. Sama-sama kelar dari map gue nya, yoi. Oh, di atas kebuka nih. Lutat, berarti lutat kan ya. Lutat. Ini cek bawah. Gue gak masuk kayaknya. Gak masuk. Lutat, di atas kebuka mintanya. Oh iya, kebuka. Pengen main di game asli suka yang kayak begitu dan rasa kebatu cuma gak device. Nabung gak sih saatnya nabung? Gue cabut, oke, thank you Bang Peters ya. Empty. E nya dihapus jadi? Empty. Y nya dihapus, empty. What? Waduh. Gak keliatan ya, kemana ya? Oh, enak juga nih scope. Di comboin sama MPX enak banget. Oke, Bang Kucing, thank you Bang Kucing. Oksima ini. Aduh, ada yang mati loh. Gua kira player. Kira gua mau ngomong kasihan. Pesdar lu juga. Berang kan ya? Mati gua nih. Udah nih? Mati jam 3 sih. Mati gue. Gue juga ini layar gue hitam coy. Udah kan ya? Udah gue. Alright, thank you. Okay, thank you.
Kita ngobrol-ngobrol dulu aja sekali lagi, Sabi. Gue pusing sih jujur aja. Gue ini guys, video gue yang kalian tahu video yang gue bilang apa namanya, yang gue ngasih tahu apa namanya, video gue yang ngasih tahu perbedaan Therma sama Night Vision kan, gue kan penjelasan gue simpel banget ya. Gue bilang kalau misalkan Night Vision itu cuma bisa lihat malam, kalau misalkan thermal itu lu bisa ngelihat tembus gitu. Jadi lu gimana simpel ya, lu pakai bisa ngelihat gitu musuh persis di mana. Itu kan penjelasan simpel banget ya, itu kan penjelasan yang umum banget ya, maksudnya yang seharusnya semua orang bisa tahu ya. Terus gue dimarahin di, kan gue upload juga di ini di YouTube, dimarahin gue, katanya apaan sih cuman bisa lihat nggak bisa lihat, kata dia gitu aja, digituin gue, ada yang komen panjang gitu. Nggak, maksud gue nggak tahu, gue kan ini apa namanya, gue penjelasan gue kan simpel banget ya, penjelasan yang umum gitu, nggak panjang-panjang, gue cuma bilang intinya pokoknya night vision itu cuma bisa ngebuat lo lihat malam, tapi kalau thermal itu bisa melihat persis di mana keberadaan orang. Itu kan simpel banget ya, itu kan simpel banget ya. Terus gue dimarahin coy, panjang banget dia bilang. Dia bilang apalah perbedaan cuma bisa lihat dan tidak bisa dilihat, kata dia, jelasin cara kerjanya, kata dia gitu. Dimarahin gue panjang banget. Terus dia nulis panjang nih, dia nulis panjang tuh segitu tuh chatnya. Dimarahin gue maksudnya gini ya, gimana ya, kalau gue jelasin sepanjang itu, bang, gue jelasin pendek aja kadang ada yang nggak ngerti. Maksudnya gue penjelasan yang umum aja, itu kan umum banget ya, anggapannya biar nggak orang yang kayak malas gitu ngerti gitu. Ini gue dimarahin coy, katanya gimana jelasin lah ininya. Ya udah, gue bilang kayak apa, gue langsung bilang gini coy, gue langsung balas komennya, gue langsung balas apa namanya, langsung gue balas itu gue berikan penjelasan simpel aja, gue kasih penjelasan simpel aja, orang banyak yang nggak ngerti, gue gituin kan. Terus gue bilang gimana kalau diberikan penjelasan panjang banget, karena ini penjelasan dia panjang banget ya tuh, panjang banget tuh, dua ini coy, dua paragraf. Terus gue bilang tapi ya udahlah, terima kasih atas penjelasan, gue gituin. Karena kadang tuh gue jelasin simpel aja, orang nggak ngerti, gimana gue jelasin panjang anjir. Ya aku tahu poin penyampaian abang, iya kan, tahu kan, maksudnya dari penjelasan simpel gue lumayan ini kan, lumayan paham kan yang gue maksud kan. Lu ngerti kan dari gini deh, lu gue tanya, dari penjelasan simpel gue, kalian tahu nggak yang gue maksud? Kalian jadi paham nggak perbedaan thermal sama night vision? Kalian sadar nggak? Kalian paham nggak? Itu dari penjelasan simpel gue ya, gue nggak ngomongin suhu, gue cuma bilang yang satu bisa lihat malam, yang satu bisa melihat persis di mana orang. Itu kan lumayan umum banget ya. Kalau gue ngomongin suhu ntar, suhu apalagi bang? Itu udah gampang banget diingetin, iya. Tapi ya sudahlah kan, mungkin ada yang kayak lebih pingin apa namanya, ada yang lebih pingin lebih jelas gitu. Gue nggak menyalahkan juga karena ya. Tapi kalau gue lebih suka mengasih tahu yang lebih umum, yang anggapannya yang kisarannya semua orang tahu gitu loh. Yang umum gitu, maksudnya yang kalau misalkan kayak dia dia orang ini nggak tahu, dia tetap masih bisa tahu gitu loh, karena gue pendasan gue yang simple, gue pengennya gitu. Tapi ya sudahlah, itu kan pendapat dia, dia mungkin lebih pengen penjelasan lebih 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 jelas. Nggak salah kok, nggak salah. Analogi sederhana tak paling mudah buat dipahami secara umum, yes. Orang jauh itu mainnya belajar komen, nggak apa-apa, gue kan nggak bilang, nggak salah tuh, gue nggak salah. Itu emang, mungkin dia emang lebih pengennya lebih jelas aja gitu loh. Nggak salah kok, itu kan pendapat dia, dia pengen agar gimana, mungkin dia pengennya penjelasannya lebih lebih detail gitu. Main lagi aku udah main, gue udah pusing soalnya. Skopnya copot dulu, skopnya mana? Skopnya mana sih? Skop ini enak banget coy, sumpah asli, enak banget. Thermal kayak pengetahuan ular. Gue gak tau pengetahuan ular gimana, pokoknya thermal itu lihat suhu badan. Lihat suhu badan, gini ya, gue takut aja, kenapa gue gak ini, kenapa gue ngomongnya lewat apa, bisa lihat gak bisa lihat, karena takutnya ntar gue ngomongin suhu badan, banyak yang gak ngerti. Itu loh. Gue takutnya banyak yang gak ngerti, makanya gue menjelaskannya seperti itu, kayak yang satu itu lu bisa melihat malam doang, yang satu bisa lihat musuhnya persis di mana. Nggak pakai terma kah? Enggak. Tapi terma gue banyak, gue udah stok sih, stok terma. Stok terma, pusing banget gue anjir. Wow, daripada kita jual-jual bareng ya. Jelasin umum aja bang, ntar biar nanya di komen, views nambah juga. Benar. Sebenernya tapi kalau gue tuh kayak itu kadang kayak, ah, gue kadang kalau hal-hal gitu tuh gue suka kepengen kayak, aduh, salahkah gue? Gue selalu mikir gitu coy, gue kadang tuh suka mikir kayak, salahkah cara penyampaian gue? Gue selalu mikir gitu coy. Hal tuh gue mikir gitu, kalau gue dapat komen-komen itu kayak, ah, salah gak sih gue? Gitu-gitu. Tapi ya sudahlah, maksudnya, ups and down lah namanya juga hidup ya. Kadang salah terus, kadang bener gitu-gitu. Kadang yang terbaik buat kita belum tentu terbaik buat orang lain kan. Bikin part 2 sambil contoh.
mungkin dia nggak nyampe ke penyampaian abang. Sebenarnya kalau menurut gue, mungkin dia nyampe, tapi mungkin dia emang ini aja, mungkin dia lebih setujunya kalau penjelasannya lebih detail mungkin. Tadi main bola menang. Tadi gue main ini ya, main nggak main turnamen. Gue tadi main fun match ya, fun match. Nggak lah, itu kan hal sebagai kreator. Iya gitu sih, sebenarnya gitu. Nggak semua orang suka, benar sih. Nggak usah kayak gitu, maksudnya pasti ada yang bilang salah. Iya sih. Oh, gue emang ini guys, gue tuh emang gampang, orangnya lumayan gampang kepikiran. Kayak hal-hal kecil tuh gue kadang kepikiran. Makanya gue selalu bilang kan, kayak kalau apa, bukan sering bilang sih, lebih kayak selalu contohin kayak jangan yang kotor-kotor, jangan kayak ngomong kasar-kasar gitu. Karena emang gue kepikiran kadang kalau orangnya sakit hati gimana, gue suka mikir gitu, sering banget gue mikir gitu. Lu nggak bisa nyanyiin semua audiens lu bang, yang penting prioritas dari kita. Iya sih, Lars Lanis, aduh. Noob gua, duit gue dikit, mas. Gua nggak bisa Lars, coy, gua noob soalnya. Lars itu apa? Kok tak bisa gua, Lars? Gua cuman, inilah rempah-rempah lah. Yah, gitulah. Sudah mencoba yang terbaik, tapi kadang tidak ini. Iya, pasti ada yang ingat, entah karena iri risik. Iri. Tapi kalau menurut gue, karena tadi itu kalau menurut gue, emang dia komen itu mungkin karena emang dia lebih pengen penjelasan yang benar aja kali. Nggak simpel gitu. Bang, sahur bang. Gue udah, ini bang, gue udah lumayan ini. Kali aja dapat MCC. MCC apaan aja? MCC apaan? MCC apa nih MCC? Ini kah? Ini maksudnya. Gue sahur sekarang 3:30 aja lah bang, karena nyokap gue kadang bangun tuh 3:30. Gue nungguin di depan meja. Biasanya sih orang yang gitu, orangnya udah obses sama bang, jadi kenner. Gak bisa dibilang gitu juga sih kalau menurut gue. Gak nyerepet-nyerepet dulu, ada di sini. Buat generator, gue gak buat generator kemarin. Gak worth it juga, buat gue gak worth it. Gak cover kondisi senjata, ada dong. Kita salah dikit dijelasin panjang begitu sebutin. Ya pokoknya mungkin dia ini aja kali. Mungkin emang di mata dia gue salah atau gini, ya sudahlah. Biarkan lah, biarkan. Rapiin apa ya? Ini attachment banyak sih, sebenernya weapon gue bisa masuk ke sini. Kayaknya gue ini deh. Kayaknya ini gue lepas-lepas dulu deh. Ini gue taruh sini. Kita rapi-rapi nih guys, sambil dengar lagu deh. Sama di siang hari bisa dipakai. Secara teori seharusnya bisa. Yang gue tahu bisa. Cuman nggak ada cuman sih. Kalau di Tarkov nggak ada cuman sih. Kalau di real life katanya tetap bekerja kok kalau di siang hari. Kalau di real life ya. Ini kayak gue jual aja deh. Di case beli uang banyak itu. Kagak butuh bro. Buat apa T-case? Buat apa T-case? Buat apa T-case aja? Jangan beli yang gak butuh, bro. Duit banyak, bagus duit banyak. Jangan beli yang tidak butuh. Storage masih banyak. Jangan lupa sahur minum. Oke, jeli drink. Bang, kalau nge-jam jadi jelek kondisinya senjatanya. Malah kalau senjata jelek jadi nge-jam. Biarkan saja mending pikirin buy one yang berita aja deh apa enggak. Itu WPP bisa dijual, di AB jarang dijual anjir sampai nup. Bisa buat apa men beli-beli, sore masih banyak enggak sih, keep aja dulu. Amios baby. Amios baby. Amios baby. Sama terus bang kontennya view segala kelas lebih banyak daripada head speech. Kalau ya ini kalau pandangan gue dia nggak head speech sih, cuman emang mungkin dia itu tadi gue bilang mungkin dia emang lebih pengennya penjelasannya lebih jelas aja gitu.
Karena kalau menurut gue tidak terlihat seperti hate speech, gue cuma kayak, oh gue dimarahin guys, udah gitu doang. Di mata gue cuma gitu doang, yang gue bilang tadi. Tiba-tiba gue, oh ya udah gue kena marah guys, karena mungkin yang tadi gue bilang penjelasan gue bagi dia, dia nggak terima penjelasan simpel gue mungkin. Amigos, amigo. Ini bisa ke sini, bisa. Oh, sabar deh. Kayaknya bisa gue taruh sini deh. Bisa. Ntar guysnya, kita rapi-rapi guys. Dipakai takut ngebegal, nggak pakai nge-event. Senjata setoris gue pernah sama senjata mending jual atau dipakai. Kalau saran dari gue sih pakai aja. Temi pio a a pa 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 amios a a a a a a a a a balancing nyata kan udah gear senjata dan gear tuh gampang banget tapi lu nggak bisa terus terusan kaya. Bukan soal dia bang, soal kamu mikirnya yang kata-kata salah apa enggak ya. Halo bang, apa namanya atas lagi gimana ini? Enggak ada bang WKS, aman. Tapi waktu loading ada urusan masih beta, emang iya masih beta masih. Kalau ngomongin mahal, lu pernah mendengar ini enggak? Nama game namanya Star Citizen, Bang Patih. Pernah dengar enggak? Star Citizen tuh lebih mahal dari Tarkov loh, kalau belum tahu. Termurahnya 700 sih, tapi dia bisa lebih mahal dari Tarkov. Game FPS 5 vs 5 suka nggak? Kalau ngomongin suka mah suka-suka aja bang. Cuman untuk sekarang, gue lebih memilih untuk mabar dan untuk di sekitaran gue, untuk di game-game sekitaran gue, game-game, untuk di orang-orang sekitaran gue, udah jarang banget yang mainin game 5v5. Karena jujur aja yang gaming yang dekat-dekat gue, kayak misalkan Bang Aldo gitu-gitu, sudah pada lumayan punya kerjaan dan lain-lain. Jadi lumayan sibuk lah. Dan kayak case-nya gitu-gitu kan emang kita lagi pada asik di Tarkov sih. Itu banyak amat. Beta udah sejak kapan, tahun kapan? Nggak tahu, wah. Gue tidak pedulin sih. Selama game bagus, bagi gue bagus. Kayak gue jual deh ini. Gue juga jual lah. Jadi selesai. Gue ada tuh SC. SC nggak pernah sentuh lagi. Mungkin ntar abis lebaran kali kita main SC tapi di YouTube aja. Karena kalian kemarin tahu gak sih pas gue main Star Citizen di ini guys, gue main Star Citizen kan kemarin beberapa saat yang lalu gue main Star Citizen, VGA gue bunyi coy kayak ngok gitu. Tapi gue nggak jujur aja, gue masih ada bingung ini sebenarnya bunyi laptop monitor gaming gue, VGA gue atau bunyi motor, karena setelah gue matiin suara motor tuh ada bunyi gitu kayak ngeng gitu loh. Gue sempat pikir ini laptop komputer gue apa motor. Mau main lagi apa ngobrol doang. Gua udah mudahan soalnya. Yo Tarkov kan yes. Tuh, soalnya masih gede buat apa T-case? Buat apa T-case men? Gak butuh T-case buat kok. Soalnya masih gede. Nyata aman guys. Wah. Orang kaya guys. Halo Bang Phantom. Tarkov ya Tarkov. Kalau main Tarkov pro device saya mid. Kalau mau enak sih pasti high bang. Kalau mau enak ya. Mid mungkin bisa, tapi kalau mainnya ini armor samurai, ada armor samurai? Ada. Gue punya armor samurai nih, di bawah sini tuh. Oke, gue mau taruh ada yang 4 gak? 4, cuma 2 Kirochima Ayolah emang sudah seharusnya gue, ini sih sekarang gue udah bodo amat sih guys, jujur aja gue dengan gear udah bodo amat sekarang, pakai semua hal. Karena gear gue banyak, buat apa takut ke situ? Ini abis, ya nggak? Ini abis, masih di sini ya? Ya nggak guys, di situ abis, masih di sini. Ini abis, masih ada di sini. Biar tahu, coba aja biar tahu. Punya tema kepala nggak punya? Kemalan soalnya, nggak worth it sih kalau menurut gue tema kepala. Tarkov khusus PC kan kalau mobile ada berikut is Tarkov fighting shooter it. Udah kaya yoi. Emang sudah seharusnya kita tidak perlu takut guys. Buat apa kita takut-takut gak sih memakai barang?
Lagi yang pesan lu nungkat sekarang, tapi gara-gara event kemarin gue lumayan nungkat loh. Tapi ini ya sih, berapa nih gue? 5, ini saya 5. Ini gue gede sih guys, 141. Kayaknya lebih lebih banyak dari ini deh, dari tahun kemarin ini. Kemarin kayak gue di 120-an deh, sekarang 141. Masih di mid loh, gue udah 141, gue gini sih. Donat 3 juta guys, kalau mau lihat thermal, kalau pakai thermal, berarti kalau lu ada yang belum tahu ya, kemarin gue hampir mau beli thermal kepala loh, gara-gara kemarin gue kesel banget sama, gue jujur aja lumayan kesel sih. Dan kemarin gue hampir mau beli loh, thermal ini. Gue kemarin hampir mau beli loh, thermal ini. Tapi untungnya kemarin out ini, out of stock. Nggak jadi beli gue. Untung aja. Gue kemarin kayak, ini orang kagak jelas nih, gue tunjukin sebagaimana jagonya gue anjay si jago tuh. Seberapa kayanya gue deh, jangan jago. Kan kaya belum tentu jago. Seberapa kayanya gue. Langsung gue beli tuh, untung aja. Itu ya apa Dewi Fortuna ada di ini gue. Kesel sama Veteran Warzone, Veteran COD. Veteran COD cuy. Oke, guys, ada yang mau nanya guys. Penutupan lagu apa ya? Penutupan lagu apa ya? Gue pengen lihat dulu. Ampun Bang Jago, Bang Kaya bro. Gue mau gak kayak lu Mos, lu kan udah punya kapal, gue mau gak punya kapal gue. Mention orang nggak ada dia. Cita di sini sering kah? Gue jarang nemu sih. Berdua pakai link serbuknya aja kocak. Peng peng peng. Dari sini lah gue enak banget. Semangat bang, modalnya safe cash, startup harus bayar bulanan enggak? Dapat dari paket. Jual-jual barang kali ya? Jual-jual barang guys. Udah mulai full lagi sih ini. Ini kenapa ada di sini? Ini juga kenapa ada di sini, kocak. Ini juga kenapa ada di sini, enggak jelas. I can run and run shining but never changing binna. Bisa yang garetis mampir-mampir mah udah full coy. Garetin kalau mulai stream jam 6-an ya. Gua main jam 9 jam 10 udah pada full. Ngapain gua kesana enggak sih kalau full? Player rusak tapi amban itu gimana? Wah, nggak apa-apa itu. Ntar kapan-kapan gue kesana deh. Bang, safe cash bukannya bisa dapat dari misi? Bisa-bisa. Itu kapa-kapa. Gamenya udah harga segitu, masih harus beli cash kan? Ada-ada, iya. Jual nggak ya Bitcoin? Jual, yuk. Jual. Ntar kapan-kapan gue kesana, Mas. Gue tau rame cuy, rame banget kan itu. Kayak gak perlu lah gue kesitu udah rame soalnya. Jual, jual lah ber. Ini orang kalau udah males ini guys, jual langsung ya. Persetan dengan flea market. Shining mati guys nih. Nih mungkin kalau gua di AB gua udah kaya kali guys ya. Udah termasuk kaya belum guys di sini guys nih. Kalau gua di AB gua udah termasuk kaya belum guys tuh. Kalau di AB gua termasuk kaya enggak guys? Punya 6 sih guys nih kalau kayak gini di AB udah kaya guys. Berapa sih berapa singa berapa sih singa berapa singa? Singa berapa di AB singa? 400 ya? 400. Berapa singa? 400 ke 400 ke berarti 4 kali 6. 24. 24 lumayan ya. 4,5 anggapnya berarti 500 ya. 3 juta lumayan ya, 3 juta ya di sana ya kayaknya. Ya nomor 1 aja belum pernah. Ini kan beda. Di sini murah. Di sini murah, guys. Itu gue emang ini aja. Di situ singa, gue mau beli singa. Di sini murah. Noh. 99.000. Ini emang gue taruh aja. Gue coba rapiin. Karena ini kan atasnya gini, ini Funko Pop tuh. Ini ada ini siapa ya? Ini gua enggak tahu deh. Ini Rizzy. Ini Santa nih, ini si Dead Moros, ini Scarf, ini Yusek, ini Bear. Nah, Bear ganteng kayak gini. Tuh, ini gua pengen ini sih. Gua ada enggak ya? Bendera ini. Garuda deh enggak Garuda. Gua cuma punya satu Garudanya. Belum itu sama di sana. Cuma kalau dari value item itu lebih kayak kamu kayaknya. Ya mungkin, tapi kan beda ekonomi. Nih. Ini di sini nggak sih? Dokter apa ya dokter? Ah ini guys, dokter. Dokter. Dokter gue ada
ini guys. Mana sih? Oh, mana sih? Dekat gue ada Chopacino guys. Chopacino kita love dulu. Display in picture, terus ada The Nasty, terus The Last Phantom. Oh, The Last Phantom harus diganti nih, The Last Phantom nih. Ada nggak The Last Phantom yang lebih baru? The Last Phantom ada yang lebih baru nih guys. Kita ganti yang lebih bagus, boom. Assalamualaikum, salam. Bang, barang paling mahal ditangkap apa? Keycard. Lalu PB sendiri, EFT ada unsur chipset juga ya. Terus mana lagi nih? Udah sih. Terus yang adalah Spinam kita lope dulu kan. Nah, Jen mana? MD Jen. Kayak gua ada MD Jen. Nah. Kita ganti yang paling kecil levelnya. 52 54 27 paling kecil. 47 44 ini. Mana tadi MD Jen terus kita display in profile. Lihat nih, guys. Salah. Ya, kok nggak ada sih di sini? Kok nggak ada sih, guys? Bang, beda save case, free apa ya apa? Nggak ada yang free nggak sih, bang? Nggak bisa dibilang free nggak sih? Yang kamu kasih datangnya apa, bang? Yang nick yang unik? Nggak, ini teman-teman gue aja. teman-teman gue. Dan gue baru nyadar sih, guys. Kalau ngomongin senjata ya, gue masih ada di sini, coy, senjata. Gue di sini masih ada senjata, coy. Tuh, gue baru nyadar, coy. Di sini masih banyak senjata gue. Noh. God damn, sir. Masih banyak sih senjata gue. Abis-abisin gak sih? Ini emang udah bodo amat gak sih, guys, seharusnya? Maksudnya dari misi sama paket. Oh, kalau paket tergantung paketnya sih, bang. Lo beli yang mana? Lo beli yang paling murah, paket. Berarti 2x2. Kalau yang misi kan, yang misi itu paling kecil 4x2. Paling gede 3x4. Tuh, bang, nasi lemak buat makan sahur. Fix jadi donator aja. Ini mah kita udah bodo amat ya, seharusnya. Tapi emang seharusnya dengan gameplay gue yang apa ya, lumayan gampang cari duit, emang gue seharusnya mainnya bodo amat sih. Kenapa gue jarang main bodo amat? Karena gue gak mau mati cepet-cepet, guys. Dogtag dari tim kill atau emang di-kill orang lain? Di-kill orang lain dong, maksud gue tim kill, anjir. Gas kapa gak sih? Kapa ngejainnya malas gue. Ini kali ya, apa? Labs gak sih? Jangan labs, itu gak bisa ngabisin duit, kocak. Kapa mungkin wipe depan kali, kita coba ya. Mungkin gue lebih kecoba sih, tapi gue gak ngejar, tapi gue coba. Maksudnya kalau bisa kita gas wipe ini, gue udah malas sih, karena gue level 42, udah malas kejarnya. Udah level 42 dan gue udah banyak duit gue. Kayak what for gitu, kayak what for gue, kayak malas ya. Kalau siapa tahu bang, gak sengaja tim kill terus koleksi dokter, enggak lah. Apa yang susah dulu aja, street sih sebenarnya paling enak, street. Gue jain misi, kan ngajain misi, gue banyak nih misi yang belum gue kejarin lagi tuh. Tuh ini, lighthouse ya. Ini kita kayak harus ini deh, ngajain ini deh, guys. Ini banyak banget ini. Oh, ini gue males banget. Ini wap depan kayaknya kita kerjain ya. Ini ya, baru kerjain ya. Wap ini kayak gak usah lah, udah level 42 soalnya malas gue. Ini sih, kayak ini sabi nih kayak ini. Buat series Rotu Kappa, gue gak jago maksudnya. Kayak siapa gue, coy? Oh, main bingung gak? Gak sebegitu bingung, karena gue udah main Arma. Ini ya. Karena masih jam segini, ngobrol-ngobrol dulu ya. Gue tuh dulu. Dan dulu bang, mau soal, oke. Ini gue paling close ini sih. Ini easy ya? Iya bener. Dan ini gue close aja. Gue mau nunjukin apa? Mau nunjukin Steam. Ini kayak apa sih bang Phantom di OBS sama di YouTube gue beda deh gambarnya. Wah, bang Phantom siapa tuh bang? Cewek? Wah. Yang paling susah nyari, buat susah nyari itu loh. Nih, gua tuh sebelum, BTW guys. Ini udah nyala, cuy. Gas gak sih? Path of Exile yang season baru udah, cuy. Nih, dulu tuh gua main sebelum Tarkov tuh, gua mainnya ini. Sebelum Tarkov tuh gua mainnya ini, Arma 2. Sebelum Tarkov. Terus main Arma 3, Arma 2 juga. Ini kan buat Daisy. Ini buat Daisy kalau gak salah. Ini dulu buat Daisy. Terus setelah itu gua gue punya Day of Infamy, lumayan ribet juga sih. Gue punya sekuat. Mana sih sekuat? Sekuat mana sekuat, guys? Sekuat mana sekuat? MNOPKRS. Ini sekuat. Gue udah main sekuat sebelum Tarkov. Kayak gue Ground Brands. Gue udah tahu Ground Brands, tapi belum punya Ground Brands. Daisy, gue pernah main yang di Arma, tapi belum punya Daisy-nya. Pas gue punya Tarkov kan, gue baru punya Daisy.
cara ngeliat gue paling banyak main apa gimana sih, guys? Bisa gak sih? Bisa gak sih, guys? Ini guys, profile gue, game gue 100, review gue 3, artwork 2, teammates gaming twice. Cara liat paling banyak gimana, guys? Ini gue nyangkut di level 14, gak tau deh gue gimana caranya. Oh ini nih, harus ngumpulin ini. Nah. Ini sih guys, udah season baru, menarik. Season apa dia sebutannya? Lupa gue sebutan dia apa namanya, lagi Necropolis. Gue tadi siang main sih, gue bikin duelist lagi. Sehingga nyoba buka jasa PMC buat escort player gitu. Wah, jarang gak sih? Kayak maksudnya gue gak jago, kayak kalau escort kan jago ya, gue gak jago. Gimana gue bisa escort? Ya, tutup aja. Udah guys ya, satunya udahan. Lagu apa ya yang enak ya? Oh, ini aja deh, gue tau. Guys, buat yang di TikTok. Nih, perlu tau apa lagu ini. Oke, guys, kita sudahan dulu ya. Udah kayak film action gitu, bang. Mulai bentar apa nih? Tapi sebenarnya tuh gue pengen ini sih, guys. Bikin-bikin, gue itu udah sempat bikin, pengen bikin konten. Gue pakai senjata ini, gue pakai senjata itu, gitu-gitu. Misalkan gue pakai senjata bentuknya kayak John Wick, gue bikin senjata, pakai senjata bentuknya ini gitu. Gue pengen bikin itu sih. Apa nih Bang Red Fi sebelum gue mau udahan nih? Ayo Bang Repan, mana nih Bang Repan? Pas abang pakai tema, nah itu kayak ada merah-merah di pohon itu apa, bang? Video gua kah video gua? Bukan orang. Coba gua, ini video gua kan? Coba gua perhatiin ya. Video gua yang ini kah? Coba gua lihat. Itu teman gua nggak sih bang? Bukan bang? Oh, video yang mana? Yang gua ngeres pakai thermal, oke buat lu ya. Nah, sebelum mudahan guys, sebelum mudahan gua melihat ini. Bang tips buat pemula yang mau jadi streamer, buat kalau misalkan ngomongin di TikTok, buat konten dulu. Lu kuasain dulu market lu. Misalkan kayak Tarkov, main Tarkov doang gitu sih kuasaan dari gua. Jangan random. Kalau lu berani, silakan. Tapi kalau nggak itu, jangan random sih. Set merah-merah di pohon. Nggak ada bang. Tapi kemungkinan besar kalau misalkan merah-merah di pohon dan kecil seharusnya berarti itu ini sih efek apa? Trace gitu bang, trace apa namanya bullet trace, bukan bullet trace apa sebutannya? Yang sisa misalkan di sini bekas tembakan, ntar di sini kan ada bentuk tembakannya. Di Tarkov tuh biasanya itu tetap kedetek thermal. Makanya kadang gue kalau pakai thermal suka kayak oh di sini bisa ada tembak-tembakan karena di pohonnya ada ininya bullet hole, mungkin bisa dibilang gitu. Itu sih kayak paling kemungkinan besar itu sih Bang Dark Revan, kemungkinan besar ya. Ini Bang Pentem, kalau saran dari gue apa ya? Kalau misalkan now streaming, kalau kita ngomongin TikTok, kalau saran dari gue, lu buat pasar lu dulu, misalnya kayak gue main Tarkov semua. Lu buat tuh algoritma lu ke Tarkov, kalau misalnya dari gue. Contohnya ya, kalau misalkan lu main Valo, lu coba buat algoritma jadi Valo. Tapi kalau menurut gue itu ntar bakal sulit ketika lu mau coba ganti game. Kayak gue kadang kan gue ganti game, kayak bang Tarkov gitu. Makanya kalau menurut gue kayaknya untuk TikTok gue Tarkov, tapi YouTube gue tuh random. Jadi kalau kita udah ngomongin stream YouTube doang, itu bakal random. Lu nggak bisa kayak ganggu gue Tarkov gitu. Kalau di TikTok kan gue masih mungkin bisa gitu. Oke, guys, kita udah dulu ya. Thank you yang sudah give coin, thank you yang sudah hadir, thank you yang sudah nge-like dan lain-lain. Seperti biasa yang belum cek link di profile gue, silahkan dicek. Di situ ada Discord gue, yang belum join Discord gue silahkan join. Kalian main game, nggak main game, boleh banget join. Itu Discord community, bukan gaming. Yang kedua ada YouTube gue, kalau kalian nggak tahu deh, tadi gue mau bersama temen gue dan cuman ada suaranya di YouTube. Jadi kalau kalian mau dengar suara temen gue, mendengar bagaimana komunikasi kita, itu cuma ada di YouTube.
Tapi kalau kalian mau nonton di TikTok juga nggak apa, nonton di mana aja, yang penting nonton stream gue. Yang ketiga ada Instagram gue, kalau kalian gabut mau follow Instagram gue boleh banget di follow. Tapi perlu gue ingatkan kalau kalian gabut aja, jadi kalau gue nggak follow back sorry banget. Dan yang ketiga, yang keempat gue udah nambahin Twitter gue, kalau kalian mau follow Twitter gue boleh banget. Itu isinya nggak ada isinya sih, ya paling isinya like-likean cewek cakep aja guys. Yang terakhir ada Saweria gue nih, kalau kalian mau support gue Saweria, membantu agar stream ini lebih baik, boleh banget support gue Saweria. Tapi kalau kalian tidak ingin, it's okay, karena kalian kalian di stream, comment, like, subscribe, dan lain-lain itu udah cukup banget bagi gue. Intinya itu aja, gue akan, mungkin kayaknya besok gue gak akan streaming guys, karena kayak mau istirahat, dan Senin gue mau kampus, jadi kita besok gak streaming dulu ya. Kesimpulan stream hari ini, aduh gak ada, karena bentar doang, gue gak ada yang bisa disimpulkan, intinya gue ganteng sih. Oke guys, cabut semua, yang mau sahur silakan sahur, yang mau istirahat silakan istirahat, gue cabut dulu, bye-bye.